terlampau akidah ni terlampau bernilai, maka Allah SWT letakkan dia pada tempat yang sangat bernilai, iaitu hati kita. Oleh kerana amalan tadi dia adalah kurang nilai berbanding dengan akidah tadi, maka diletakkan di jasad. Luar akidah dalam hati, maka amalan tadi di jasad. Jadi tahulah bahawa yang berada di luar di jasad ni kurang bernilai berbanding dengan hati. Jadi akidah tadi berada kat mana? Amalan duduk pada jasad. Allahu 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 Allah. Alhamdulillah wahdahu la syarika lahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ میں قسم اٹھا کر چار باتیں ارشاد فرمائی ہیں. کامیاب وہ شخص ہوگا، نمبر ایک آمن ہو، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر دو عمل الصالحات، اس کے اعمال سنت کے مطابق ہو، نمبر تین تواصل بالحق، صحیح عقیدہ اور مسنون عمل کی دعوت دیتا ہوں، نمبر چار تواصل بالصبر، اگر اس دعوت پر مشکل آئے تو خوشی کے ساتھ خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہوں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. جلی سلپاس مولانا بچیکن صلوات دن سلام. مولانا تلہ بچیکن ساتو surah daripada Al-Quran. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bilhaqqi wa tawassaw bisabr. Warna bagi tahu maksud dalam surah tersebut, iaitu orang yang berjaya adalah orang yang mana dia daripada dia ada empat perkara. Yang pertama, akidahnya betul. Yang kedua, amalannya mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dia menyebarkan akidah yang betul serta amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Yang keempat, apa sahaja rintangan yang berlaku ketika penyampaiannya pada akidah yang betul dan juga amalan sunnah tadi, maka dia hadapinya dengan sabar. Maka orang yang buat empat perkara tadi, maka dia akan mendapat kejayaan. Habiskan matlab ye hai ke hame char cheezon ka khayal karna chahiye. Number 1 sahi akidah seekhe. نمبر دو مسنون اعمال پڑھیں. نمبر تین پھر صحیح عقیدہ اور مسنون عمل کی دعوت دیں اور عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اگر کوئی مشکل آ جائے، کبھی کھانا نہیں، کبھی پینا نہیں، کبھی پیسے نہیں، کبھی خرچہ نہیں، کبھی ضرورت کی چیزیں نہیں، تو ان چیزوں سے تنگ آ کر اپنی دعوت کو نہ چھوڑیں بلکہ ہمت کے ساتھ ڈٹے رہیں. چار چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. Maknanya kita kena usaha untuk dapatkan empat perkara dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita kena usaha mempelajari akidah yang betul. Yang kedua, kita nak belajar juga amalan sunnah Nabi yang betul. Segala amalan kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita kena usaha untuk menyampaikan, menyebarkan akidah yang betul dan sunnah Nabi, amalan mengikut sunnah kepada umat. Yang keempat, kadang-kadang Allah SWT uji kita
saya tak sama ada dari segi makanan ataupun dari segi kewangan ataupun dari segi apa sahaja ujian yang Allah SWT beri pada kita, kita hadapinya dengan sabar. Is surat ka dusra matlab samjho. Number 1 aqeedah theek ho, number 2 amal sunnat ke mutabiq ho. Ye hai amalu aur amilus salihat. Tawasu bil haq, tawasu bis sabr kya hai? Aqeedah mein fasad aata hai shubahat ki wajah se. اعمال میں فساد آتا ہے خواہشات اور شہوات کی وجہ سے. تواصل بالحق کا معنی یہ ہے کہ شبہات کو صاف کریں. تواصل بالصبر کا معنی یہ ہے کہ شہوات اور خواہشات کی اصلاح کریں. اب گویا سورت کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر یہ بات فرمائی کہ نجات اس میں ہے نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو, آمن, نمبر 2 اعمال سنت کے مطابق ہوں عمل الصالحات, نمبر 3 عقائد میں اگر شبہات ہوں تو ان شبہات کا ازالہ کریں تواصل بالحق, اور خواہشات اور شہوات کا اصلاح کریں تواصل بالصبر. جی, apa yang Maulana terangkan maksudnya kita kena usaha pada empat perkara tadi, iaitu yang pertama akidah yang betul, yang kedua amalan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga kita kena usaha untuk menyampaikan akidah yang betul dan amalan mengikut sunnah Nabi tadi. Jadi Maulana bagi tahu akidah ni, rosaknya akidah tadi disebabkan syubhat. Banyak perkara yang syubhat, banyak perkara yang kita ragu-ragu, membuatkan akidah tadi tak jelas, akidah tadi rosak. Dan begitu juga rosaknya amalan tadi disebabkan banyak mengikut syahwat hawa nafsu kita. Bila kita banyak ikut hawa nafsu kita, amalan akan rosak. Jadi Maulana bagi tahu seolah-olah bila sebut watawasaw bilhaq, kita kena berpesan-pesan dengan kebenaran, iaitu berpesan-pesan dengan menyampaikan akidah yang betul kepada umat. Bagaimana? Bagaimana kita nak sampaikan akidah yang betul kepada umat? Kita kena hilangkan syubhat, keraguan pada akidah umat. Jadi rosaknya akidah umat pasal banyak sangat ragu, dia tak dapat nak tentukan akidah mana yang betul, syubhat banyak sangat. Kemudian begitu juga watawasaw bisabr, kita nak sampaikan kepada umat, bawa dia kepada amalan yang betul mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang amalan mengikut sunnah Nabi tadi boleh jadi rosak pasal syahwat kita, keinginan. Kita dahulukan keinginan syahwat, maka tinggal sunnah Nabi. Sebab itulah apa yang kita perlu buat untuk menyelamatkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena banyak sabar. Jangan ikut hawa nafsu kita sangat. Dan kita kena banyak bagi tahu orang supaya tinggalkan hawa nafsu, tinggalkan keinginan hawa nafsu tadi, bawa kepada amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksudkan dengan watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Watawasaw bil haqq untuk akidah dan juga untuk amalan watawasaw bis sabr. Iska matlab ye hai ki buniyadi cheezein do, نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 اعمال. تو شریعت کے دو جز ہیں بنیادی, ایک جز اعتقادی ہے اور ایک جز عملی. ان میں عقیدہ اصل ہے اور عمل اس کی فرع ہے. جس طرح مکان میں ایک بنیاد ہے ایک اوپر ڈھانچہ, تو مکان میں اصل چیز ہوتی ہے بنیاد. بنیاد پختہ ہو آپ 100 منزلہ عمارت کھڑی کریں تو ہو جائے گی. بنیاد کمزور ہو ایک منزلہ عمارت بھی قائم نہیں رہ سکتی. تو شریعت کے بنیادی جز دو ہیں عقائد اور اعمال. ان میں اصل عقائد ہیں اور فرع اعمال ہیں. جی تو انت ممکن ہے اللہ سبحانہ تعالی مولانا بگی تو dalam syariat ini ada dua perkara
ada dua perkara yang penting, yang utama dalam syariat ini. Yang pertama, i'tiqad, akidah. Yang kedua, amalan. Maknanya seolah-olah dalam syariat ini ada dua perkara yang utama, akidah dan amalan. Ini. Dan akidah tadi merupakan perkara yang asas dalam agama kita. Manakala amalan tadi merupakan cabangan bagi asas tadi. Tuan-tuan, Maulana bagi perumpamaan seperti apabila kita nak buat satu bangunan, maka kita akan bina asas dia dulu. Kemudian barulah kita akan pasang rangka dia. Jadi rangka tadi adalah cabangan. Yang penting dalam bangunan tadi adalah asas. Apabila asas kukuh, maka bangunan tadi kalau kita nak buat dua tingkat, tiga tingkat, empat tingkat, bertingkat-tingkat, tak ada masalah. InsyaAllah dia tak roboh. Tapi kalau asas dia tak kukuh, bangunan akan hancur. Begitu juga kita kena faham, asas dalam syariat kita adalah akidah. Manakala amalan tadi adalah cabangannya. Maka kalau betullah kita punya asasnya, maka cabang akan jadi betul. Kalau asasnya tak betul, maka sia-sia cabang tadi. Tahulah bahawasanya dalam syariat kita dua perkara utama. Yang pertama, akidah. Yang kedua, amalan. Okey. Jadi tuan-tuan boleh tengok sekarang ni pada ni yang saya dah terjemah sini, pembahagian syariat. Tadi Maulana dah terang, jadi kita baca. Syariat terbahagi kepada dua. Yang pertama i'tiqadi, iaitu akidah lah. Yang kedua amali. Jadi i'tiqad adalah asal, manakala amalan adalah fara'. Tanpa i'tiqad yang betul, seorang itu tak mungkin akan mendapat keselamatan daripada azab Allah, daripada kemurkaan Allah, daripada neraka Allah SWT. Manakala tanpa amalan salih, tapi i'tiqad dia betul, mungkin ada harapan untuk selamat. Cuma ia mengikut kehendak Allah SWT. Jika Allah SWT kehendaki, dia boleh maafkan, atau jika dia kehendaki untuk mengazab seorang mengikut kanun keadilannya, dia boleh lakukan. Jika satu sahaja akidah kita rosak, maka keseluruhan bangunan Islam boleh rosak dan musnah. Ye akaid aur amal, iske baad ek kisi cheez hai akhlaq, jo khulq ki jama hai. Ye khulq kya hota hai? Ek hai aqeedah aur ek hai amal. یہ خلق انسان کے باطن اور قلب کی کیفیت اور عمل اس کیفیت کا نتیجہ ہے. جس طرح سخاوت یہ باطن کی کیفیت ہے تو سخاوت یہ خلق ہے, اور اس کا نتیجہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا انفاق, یہ عمل ہے. اسی طرح شجاعت یہ باطنی کیفیت ہے, یہ خلق ہے, اور اس کا نتیجہ یہ قتال ہے. بالکل اسی طرح حیا یہ قلبی کیفیت ہے, اور آنکھ کو جھکانا غز بصر یہ عمل ہے. تو اخلاق یہ مستقل نہیں ہے, یہ قلبی کیفیت ہے, اور یہ نظریاتی چیز ہے, اعتقادی گویا کی چیز ہے, اور اعمال پھر اس کا نتیجہ ہوتے ہیں. کیفیت اچھی ہے, اعمال اچھے ہیں. کیفیت بری ہے تو اعمال گندے ہوتے ہیں. Jadi tuan-tuan demikian ayat Allah SWT, tadi kita bicarakan tentang amalan and apa akidah dan juga amalan. Ada perkara yang ketiga yang Maulana sebut dekat sini, iaitu akhlak. Akhlak ni jamak kepada khuluq. Dalam bahasa Melayu kita pun panggil akhlak juga. Jadi kita nak tahu akhlak tu apa dia. Dekat sini dah diterangkan, iaitu kafiat batin yang memberi kesan kepada amalan itu. Itulah akhlak. Itulah akhlak. Sama ada amalan tu yang keluar baik ataupun buruk, maka kita pun sebut akhlak baik ataupun akhlak buruk. Contoh macam satu, bila kita sebut sifat malu, ini adalah satu kaifiat. Kaifiat yang datang daripada dalam batin kita, dalaman kita. Ini sifat malu.
Tapi apakah natijah daripada sifat malu tadi? Natijahnya bila kita malu, kita akan lakukan satu amalan. Amalan itu menundukkan pandangan. Jadi daripada sifat malu tadi, natijah yang baik keluar iaitu menundukkan pandangan, keluarnya amalan yang baik. Jadi kita panggil akhlak yang baik. Begitu juga seorang yang mana dia sifat dia dermawan. Apabila ada sifat dermawan dalam dia, maka dia akan mengeluarkan satu natijah. Dia bersifat dermawan tadi, maka dia akan suka infak. Maka infak tadi adalah amalan, tapi berasal daripada akhlak yang baik, iaitu sifat dermawan tadi. Dan begitu juga keberanian, dia satu sifat kafiat yang ada dalam diri kita. Dan natijah daripada keberanian tadi, maka akan keluarnya sifat dia boleh berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, berperang. Kenapa? Kerana keberanian tadi. Jadi berperang ataupun berjihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala ini dipanggil apa? Dia panggil akhlak yang baik, amalan daripada natijah kaifiat yang ada dalam kita tadi. Jadi kita tahu keberanian, sifat malu, dermawan, ini adalah khalq, akhlak yang datang. Tapi natijah tu adalah amalan. Dan kita kata ini bukan satu i'tiqad. Akhlak ni bukan i'tiqad, dia masalah daruriyat. Dia benda nazari, nazariyat. Makna benda daripada hasil kita perhati betul-betul, kita dapat tahu bahawasanya inilah natijah yang keluar. Kaifiat yang ada dalam hati kita, akhlak yang baik ni, dia akan keluarkan amalan. Yang kita nak tadi, amalan tadi. Kesan betul tak? Jadi kaifiat tu duduk kat dalam. Yang kita nak satu pegangan, kemudian amalan tadi. Tapi tengah-tengah dia, dia bergantung pada akhlak tadi. Kalau baik, maka dia akan buatlah amalan yang baik. Kalau akhlak dia buruk, dia akan buat amalan yang buruk. Jadi seolah-olah ini perantaraan tadi, akhlak yang tengah. Tapi dua perkara yang utama yang kita tahu, akidah dan amalan. Ini yang kita baca. Nah. Terus dapat sanad lepas ni dengan mana. Faedah kat sini, faedah. Asas syariat ada dua, tuan-tuan boleh tengok. Yang pertama akidah, yang kedua amalan. Ada lagi satu perkara yang ketiga, iaitu akhlak. Ini sebenarnya termasuk dalam bahagian nazari, yang mana natijahnya adalah amalan itu sendiri. Natijahnya amalan itu sendiri. Seolah-olah kita boleh katakan yang akhlak ini tidak terpisah dari nazari. Sebenarnya orang yang belajar dia tahu makna nazari ini. Dan membahagikan syariat kepada dua bahagian itu tidak dianggap salah. Maknanya kalau kita nak kata syariat terbagi pada dua, satu akidah, satu lagi amalan, tak ada masalah sebenarnya. Kita tak masukkan akhlak. Sebab apa, akhlak tu didudukkan dalam, dan kita natijah tu amalan tu. Ta'rif akhlak. Kaifiat batin yang memberi kesan kepada amalan itu adalah akhlak. Jika kaifiat itu baik, maka amalan akan menjadi baik. Jika kafiat itu buruk, maka amalan juga akan menjadi buruk. Contoh pertama, contoh satu, sifat malu adalah kafiat batiniah, iaitu kafiat yang duduk dalam hati kita, yang merupakan akhlak. Dan menundukkan pandangan itu adalah natijah dari sifat malu itu, yang sebenarnya merupakan amalan. Contoh yang kedua, dermawan adalah kafiat batiniah, yang merupakan akhlak. Dan menginfakkan harta adalah natijah yang sebenarnya merupakan amalan. Maknanya asal kita nak cerita pasal amalan. Jadi akhlak baik mengeluarkan amalan yang baik. Yang ketiga, keberanian. Keberanian tu adalah kaifiah batiniah, iaitu satu kaifiah yang wujud dekat dalam batin kita, yang merupakan akhlak. Dan berperang adalah natijahnya yang sebenarnya merupakan amalan. तीन किस्म के इल्म हो जाएंगे. नंबर एक इल्म जिसमें अकायद से बात हो, उसे कहते हैं इल्मुल कलाम. नंबर दो वो इल्म जिसमें अहकाम के मुतल्लिक बहस हो, इसे कहते हैं इल्मुल फिक्ह. नंबर तीन वो इल्म के जिसमें अखलाक से गुफ्तगू हो, इसे कहते हैं इल्मुत तसव्वुफ. यानी सोलह ला दिक्कत सीनी keluarlah tiga ilmu pula.
Yang pertama iaitu ilmu yang bahas tentang akidah dipanggil ilmu al-aqaid ataupun ilmu al-kalam. Yang kedua ilmu yang membahas tentang amalan dan hukum ahkam tadi dipanggil ilmu fiqah. Yang ketiga ilmu yang membahaskan tentang akhlak tadi, ini dipanggil ilmu tasawuf. Aqidah aur amal mein farq samjhe. Aqidah aur amal mein farq ye hai ki aqidah asal hai aur amal fara hai. Jaise ek adad hai aur ek sifar hai. Adad asal hota hai aur sifar fara hoti hai. Isi tarah aqidah asal hota hai aur amal fara hai. Jadi dekat sini kita nak cuba faham perbezaan di antara akidah dengan amalan. Maulana bagi tahu perbezaan antara akidah dengan amalan adalah seperti bilangan yang ada, angka yang ada bilangan. Angka yang ada, nombor yang ada bilangan. Seperti 1, 2, 3, 4, 5 kan ada bilangan. Jadi ini akidah. Yang kedua, amalan adalah seperti nombor kosong. Jadi satu nombor yang ada bilangan, satu lagi nombor kosong. Jadi nombor yang ada bilangan tadi itulah akidah, dan nombor kosong ini amalan. Adad aur sifar mein teen farq samjhe. Pehla farq ye hai ke adad sifar ke baghair ek bhi ho to qeemti hota hai, और सिफर अदद के बगैर लाख भी हो तो कीमत नहीं होती. लिहाजा अगर अकीदा हो और आमाल में से एक अमर भी ना हो तो फिर भी कीमत होती है, और अगर अकीदा फासिद हो और आमाल लाखों की दामे आमाल में हो तो इन आमाल की कोई कीमत नहीं होती. यदि मौना बगीता हो मुद्दा kita nak faham berkaitan dengan bilangan ni. Bilangan ni yang ada bilangan lah, angka yang ada bilangan ni, walaupun satu tapi dia tetap ada nilai, walaupun satu. Jadi ini umpama akidah, walaupun satu dia ada nilai. Tapi amalan ni dia umpama kosong. Kosong ni dia tak ada nilai. Biar kita letak 10, biar kita letak 100, biar kita letak 1000 sekali pun kosong, tapi dia tak ada nilai. Tapi amalan kalau ada satu, walaupun seorang tadi, akidah walaupun satu, dia ada nilai. Sebab itu dia kata, kalau seorang tadi amalannya banyak, tapi akidah dia tak betul, jadi amalan tak ada nilai. Tapi kalau seorang, amalan dia tak banyak, tapi akidah dia betul, ini yang akan ada nilai. दूसरा फर्क समझे कि जब एक अदद हो उसके साथ एक सिफर लगाएं तो 10, दो लगाएं तो 100, तीन लगाएं तो 1000. इसका मतलब ये है अदद के साथ जब सिफर लगेगी तो अदद की कीमत बढ़ेगी, और अगर सिफर मौजूद हो और उसके साथ आप अदद लिख दें तो सिफर की कीमत बनेगी. तो सिफर और अदद में फ़र्क क्या है? सिफर के आने से अदद की कीमत बढ़ती है, सिफर के आने से अदद की कीमत बढ़ती है, और अदद के आने से सिफर की कीमत बनती है. इसी तरह अमल के आने से अकीदा की कीमत बढ़ जाती है, और अकीदे के आने से अमल की कीमत बन जाती है. अगर सिफर हो और साथ अदद ना हो तो इसकी कोई कीमत नहीं है, और अगर अकीदा हो साथ अमल ना हो कीमत है लेकिन थोड़ी है. ये बात अच्छी तरह समझ लें. सिफर के आने से अदद की कीमत बढ़ती है, और अदद के आने से सिफर की कीमत बनती है. इसी तरह अमाल के आने से अकीदे की कीमत बढ़ती है, और अकीदे के होने से सिफर की कीमत बनती है. जी, contoh yang kedua berkaitan dengan bilangan tadi.
bilangan, iaitu nombor kosong, bilangan kosong tadi. Dia akan ada nilai bila didekatkan dengan satu. Satu tadi, satu. Kemudian kita letak kosong, maka dia akan jadi 10. Ada tak nilai kosong tadi? Kita tambah 2 kosong, dia akan jadi 100. Tambah 3 kosong, dia jadi 1000. Jadi kosong tadi ada nilai bila kita letak dengan nombor tadi, angka bilangan tadi. Okey. Begitu juga kita kena faham akidah tadi, bila dia amalan tadi, bila dia ada nilai, bila dia ada akidah yang betul. Maka bila dia ada akidah yang betul, maka amalan dia tadi akan bertambah-tambah nilainya. Akidah tadi akan bertambah nilainya. Tapi kalau akidah dia tak betul, maka amalan dia sia-sia. Dan bila kita tengok, bila angka kosong tadi ada nilai, bila diletakkan pada bilangan yang ada tadi, angka yang ada bilangan, contoh satu lah, bila diletakkan pada satu, barulah dia ada nilai. Maknanya untuk menjadikan kosong tu nilai, maka kita kena letakkan pada satu. Dan untuk menambahkan nilai satu tadi, kita kena tambah banyak kosong. Begitu juga Maulana bagi tahu dekat sini, untuk menjadikan amalan itu bernilai, maka perlu ada akidah yang betul. Dan akidah yang betul tadi boleh bertambah nilainya tadi mengikut angka kosong yang ditambah. Lagi banyak angka kosong yang diletak pada satu tadi, lagi banyak amalan yang dibuat, maka bertambahlah nilai akidah dia. Lagi banyak lagi bertambah nilai akidah dia. Tapi amalan dia bila akan jadi bernilai? Bila disandarkan pada akidah. Jadi dua benda yang kita nak faham. Amalan tadi bila boleh jadi bernilai? Bila disandarkan pada akidah yang betul. Yang kedua, akidah tadi bila boleh tambah nilai dia? Bila kita banyak buat amalan yang betul. Jadi so, dua benda yang kita kena faham. Boleh faham ya? Satu maknanya apa, sesuatu itu boleh apa, menjadi perkara yang bernilai. Yang kedua, boleh bertambah nilai dia. Satu jadi nilai, satu lagi tambah nilai. Jadi jadi nilai amalan tadi bila dikaitkan pada akidah yang betul. Tambah nilai tadi pada akidah tadi bila amalannya banyak. Okey. Ini gini, ini perlu khayal karen. Jab aap bol rahe hote hain us waqt ki kitab na dekhe. Isliye ki jab kitab dekhenge to baat samajh sahi nahi aayegi. और जब बात ख़त्म हो जाए तो फिर खुद किताब पढ़ के दिखाते हैं ना, तो जब बोल रहे हूँ तब ना किताब देखें, जब बात ख़त्म हो जाए फिर खुद दिखाएंगे कि ये लिखा हुआ देखो. Jadi Maulana beritahu dekat sini satu benda yang perlu kita note dekat sini. Apa dia? Bila kami bercakap kat depan ni, tuan-tuan yang dekat depan ni jangan tengok kitab. Jangan tengok. Tengok sini. Dengar penerangan dulu. Ha, bila kita suruh tengok kitab nanti baru tengok. Jadi dengar dulu penerangan. Bila dah dengar penerangan, kalau tidak tumpuan kita tak dapat bagi faham betul, takkan dapat, takkan datang. Jadi kita nak faham betul tu. Sebab tu Quran ustaz bole aur talib ilm kitab ko dekhe to baat samajh nahi aati. Baat achhi tarah samajh le, phir jab ustaz kahe na ab dekho, phir kitab dekhe, phir baat utar jayegi dil mein. Sebab itulah bila ustaz cakap dekat depan, pelajar jangan tengok kitab. Kan? Kalau ustaz dah habis cakap, waktu ustaz suruh tengok kitab, baru tengok kitab. Waktu ustaz bercakap, dengar dulu apa yang ustaz nak cakap. Dengar dulu penerangan. Bila dengar penerangan tu, bila kita tengok balik kitab, waktu tu lagi akan bertambah kefahaman kita. Kan tidak tengah-tengah. Masalah akidah. Isi tara jab kabhi kisi bayan mein baithe ho to phir muraqaba na kiya kare, phir niche na dekha kare, aankhein na band kiya kare, tasbih na padha kare, phir bayan
کرنے والے کے منہ کو دیکھیں، آنکھیں کھول کے رکھیں، بیان سنیں، اور جب وہ ذکر کرائیں تو پھر منہ نیچے رکھیں، آنکھیں بند کریں، تسبیح ہلائیں تو پھر منہ نیچے کریں، جب بیان ہو تو بیان کرنے والے اپنے شیخ کو دیکھیں، جب ذکر ہو تو پھر آنکھیں نیچے رکھ کے بے شک بند کر کے ذکر کرتے رہیں۔ Jadi Maulana kata begitu juga kita kena perlu perhatikan juga, ambil perhatian benda ni bila berlaku pengajian ni kan. Jadi kita jangan banyak berzikir. Yang kedua, jangan banyak muraqabah. Yang ketiga, jangan tunduk ke bawah. Yang keempat, jangan pejam mata. Jadi sebab apa sekarang ni kita tengah belajar. Ini kita tengah belajar. Ini bukan waktu untuk berzikir, untuk tengok bawah, untuk pejam mata. Ini muraqabah ni bukan masanya. Maksudnya kita kena pandang depan, ambil tumpuan yang betul untuk faham apa yang diajar ni. Nanti bila kita zikir, time tu tuan nak tunduk bawah, tuan nak berzikir, tuan nak muraqabah, tuan nak pejam mata, itu kemudian punya cerita. Ini kita tak berzikir lagi ya. Jadi minta tumpuan tu bagi betul-betul. Boleh ya? Boleh, boleh faham ya, insyaAllah. Abi, adat dan amal meh tiga fark samjhe. Dekhen, ek taraf ab likhte hain adat, phir sifat daen jaane, phir sifat daen jaane. Ab qeemat bane. Aur agar ab adat likh ke sifat baen jaane likhenge, to phir uski qeemat nahi banegi. Ab mujhe dekhen. ये देखिए एक वन किसी को लगाएं, ये आपके सामने है वन, फिर एक लगाएं टेन, फिर दो लगाएं हंड्रेड, फिर तीन लगाएं तो थाउजेंड, और अगर आप ये दाएं जाने में बाएं जाने में लिखें जीरो कोई कीमत नहीं, फिर जीरो कोई कीमत नहीं, फिर जीरो कोई कीमत नहीं, इसका मतलब ये है कि सिफर की के लगाने से और सिफर की कीमत बनती है कब, जब सिफर दाएं जानिब हो। अगर आप सिफर बाएं जानिब लगाएंगे, तवज्जो रखें, तो फिर कीमत नहीं होगी। इसी तरह एक अकीदा है और एक अमल है, अगर अमल अपने मकाम पर होगा तो अमल की कीमत होगी, तवज्जो रखें, اور عمل اپنے مقام پر نہیں ہوگا تو عمل کی قیمت نہیں ہوگی۔ آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نماز جنازہ کے فوراً بعد آپ دعائیں مانگتے ہیں، اب اس کی قیمت نہیں ہے۔ ہاں مانگتے ہیں پھر ان کو یہ اور مثال دیں۔ ہاں مثال اور مثال، یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ ایک موقع ہے، آپ وہاں دعا مانگیں گے تو اثر ہوگا، وہاں نہیں مانگیں گے تو اثر نہیں ہوگا۔ اب آپ بیت الخلاء میں جانے لگے ہیں تو آپ دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ جاتے وقت ہے۔ اور اگر باہر نکل کے آپ مانگیں گے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اب اس کی جگہ بدل گئی ہے، اب اس کی قیمت نہیں ہے۔ تو جس طرح صفر کی قیمت تب ہوتی ہے جب اپنے مقام پر ہو دائیں جانے، اور اگر بائیں جانب ہو تو صفر کی قیمت نہیں ہے۔ اسی طرح عمل کی قیمت تب ہوتی ہے جب عمل اپنے مقام پر ہو، یعنی سنت کی جگہ پر، اپنے مقام پر ہو تو سنت بن جاتا ہے، اور یہی عمل مقام بدل جائے تو بدعت بن جاتا ہے۔ تو صفر کی قیمت تب ہوگی جب اپنے مقام پر ہو، اسی طرح عمل کی قیمت تب ہوگی جب عمل اپنے مقام پر ہو، مقام پر ہوگا تو سنت، مقام بدل جائے گا تو وہی عمل ہوگا لیکن بدعت بن جائے گا۔ جدی contoh yang ketiga untuk faham berkaitan dengan angka tadi, kita tak habis lagi bahasa angka panjang. Angka ni pun nak kena faham juga. Faham angka, faham akidah eh. Jadi kita bahas angka dulu eh. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga Maulana bagi tahu, angka ni kalau kita letak dia pada tempat yang betul, maka dia akan keluarkan nilai yang betul. Tapi kalau kita tak letak pada tempat yang betul, macam mana nak keluar nilai yang betul? Tak ada nilai. Contoh, satu kemudian kosong. Satu dan kosong. Jadi bila kita tengok,
kita letak satu, kemudian kosong ni bila ada nilai, kita letak belah mana? Belah kanan ke belah kiri? Belah kanan kan? Kita letak ni, ni satu, ni satu, contoh ni satu, letak sini kan? Jadi apa? Kita letak satu lagi sini, kita letak sini, jadi seribu. Jadi nilai dia bila kita letak pada tempat yang betul. Cuba kita letak kosong kat sini, jadi apa? Satu. Dia letak sini, ni satu lah. Kalau yang ni, dia letak jadi ko. Letak sini, kosong juga. Letak sini, kosong juga. Dia tak akan bertambah nilai tadi. Sebab itu, amalan tadi, kosong ni umpama amalan. Kalau kita letak pada tempat yang betul, baru dia ada nilai, barulah diterima. Tapi kalau kita tak letak pada tempat yang betul, diterima tak? Maulana bagi perumpamaan contoh, orang nak masuk tandas, dia baca doa. Dia baca doa. Doa masuk tandas apa dia? Wal khaba'is. Ini sunnah betul tak? Ini Nabi buat betul tak? Cuba seorang tu baca doa, lepas dia keluar tandas. Khilaf tak dengan sunnah? Bila khilaf dengan sunnah, kita panggil apa? Bid'ah. Jadi bid'ah, terima tak? Sia-sia lah. Jadi sebab itu, kita nak baca doa, jadi kita kena letak pada tempat dia. Kalau kita baca doa yang sepatutnya, tapi kita letak tempat benda lain, itu kita dah khilaf dengan sunnah dah. Sebab itu amalan tadi diterima bila kita letak pada tempat yang betul. Kalau kita letak pada tempat yang salah, terima tak? Ini contoh yang ketiga yang kita nak kena faham. Adab ke daen janib aap sifar likhenge to 10, do sifar likhenge 100, 3 likhenge 1000. Acha, main aur baat kehta hoon. اگر عدد کے دائیں جانب آپ ایک صفر لکھیں گے تو 10, اور یہی صفر آپ عدد کے بائیں جانب دو صفر لکھیں, تین لکھیں, چار لکھیں, 10 لکھیں, تو ایک ہی رہے گا. تو عدد کے دائیں جانب ایک صفر لکھیں گے تو 10 بن جائیں گے, اور عدد کے بائیں جانب 10 صفریں لکھیں گے تو ایک ہی رہے گا. معلوم ہوا کہ اگر عمل بہت چھوٹا ہو لیکن سنت کے مطابق ہو, اس کا بہت وزن ہوتا ہے, اور اگر ایک نہیں کئی اعمال ہوں اور جگہ بدل کر وہ سنت کے مطابق نہ ہوں تو ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. جدی مولانا terangkan juga berkaitan dengan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang kita faham tadi, satu, bila kita letak kosong belah kanan, maka dia akan bertambah nilai jadi 10. Bila kita letak lagi kosong, bertambah nilai jadi 100. Bila letak lagi kosong, jadi 1000. Bayangkanlah kalau kita letak sebelah kiri, dia akan jadi 1. Letak lagi, akan jadi 1. Letak lagi, jadi apa? Tak berubah kan? Mana tahulah bahawasanya amalan tadi bila letak pada tempat dia, dia akan jadi nilai. Bila banyak lagi, akan bertambah nilai tadi. Tapi kalau amalan dia bukan letak pada tempat dia, dia buat sikit pun tak ada nilai, lagi banyak dia buat, ada nilai tak? Tak ada nilai. Sebab itu kita letakkan amalan pada tempat yang betul. Tu sifat dia acik tak dapat samjhe. Sunnat thoda sa amal bhi ho to uska bahut ajr hai. Aur bidat bahut zyada bhi ho to sirf ye nahi ki uska ajr nahi hai, بلکہ اس پہ مواخذہ اور گرفت ہے. اب دیکھو, صفر آپ نے دائیں جانب لکھی تو بہت تھوڑی سی جگہ ہے, 10 بن گئے, اور اگر آپ نے بائیں جانب 10 صفریں لکھی تو ایک تو ایک رہا ہے, لیکن نقصان کیا ہوا؟ کاغذ گندا ہوا, صحیح خرچ ہوئی, وقت ضائع ہوا, تو نقصان ہوا. تو جس طرح صفریں بائیں جانب آپ 50 لکھ دیں, جتنی صفریں لکھتے جائیں گے سیاہی ضائع, وقت ضائع, کاغذ گندا ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے. اسی طرح عمل اپنے مقام سے ہٹ کر ہوتا جائے گا, عمل زیادہ ہوتے جائیں گے لیکن نقصان ہوتا جائے گا, مواخذہ ہوگا. اور اپنے مقام پر سنت تھوڑی بھی ہوگی, اجر بہت زیادہ ہوگا. یعنی begitu juga dekat sini kita kena faham bilangan tadi. Kosong tadi bila kita letak pada tempat yang betul, maka
dia punya pahala pun kita akan dapat banyak. Kalau sikit, sikitlah pahalanya. Tapi kalau kita buat sebenarnya amalan tadi mengikut amalan yang betul, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka walaupun sikit, pahala dia tetap besar. Kalau bertambah lagi, lagi besar pahala dia, bertambah. Tapi bayangkanlah kalau amalan tadi kita tak letak pada tempat yang betul. Satu, kita dah rosakkan amalan tadi. Kita letak lagi, letak lagi, letak lagi. Makin bukan pahala yang akan dapat. Apa yang akan dapat? Ancaman daripada Allah, tangkapan daripada Allah, azab daripada Allah SWT. Lagi banyak, lagi banyaklah kita punya azab daripada Allah SWT. Begitu juga, Maulana bagi tahu, macam satu tadi kita letak kosong, kita letak belah kanan, maka angka tadi akan bertambah nilai dia, nilai 10, 20, 30. Kalau kita tulis atas satu surat sekalipun, jadi surat tu akan jadi bernilai. Cubalah kita tulis satu, kemudian kita letak kosong kat belakang, surat tadi jadi bernilai lah. Yang pertama, kita dah buang masa kat situ tulis benda yang tak betul. Yang kedua, kita punya apa dia, apa ink buang kat situ, masa pun kita buang kat situ. Kita ingat lagi banyak kita tulis kosong kat belakang tu dapat apa-apa, rupanya tak dapat apa-apa. Bahkan kita nanti kita kena marah pula. Bahkan kita kena, kalau dengan Allah SWT kita buat amalan yang tak betul, kita kena azab. Itulah perumpamaan and angka bilangan tadi. Boleh faham ya? Surat nikalne ke 15 minit baad duhur ka padhe salatul ishraq kitna ajr hai? Ye goya adad ke daaye janib sifar lagi. Aur suraj nikalne ke fauran baad aap 10 rakaat padh le to ajr nahi hoga, guna hoga. Ye goya sifar baaye janib lagi. Mana begitu contoh amalan selepas habisnya waktu subuh, kemudian kita tunggu 15 minit selepas tu, kita bersemayang isyrak. Banyak tak ganjarannya? Banyak. Tapi kalau waktu subuh habis sahaja, terus kita semayang 2 rakaat, dapat tak dia punya ganjaran? Dosa ke apa dapat? Sebab apa? Kita meletakkan satu amalan bukan pada tempat dia. Bukan ganjaran kita akan dapat. Makan balasan yang teruk kita akan dapat. Ab dekhe, surah nikalne ke 15 minit baad wahi takbir, wahi qiyam, wahi qiraat, ruku, sujood, tasbihat, qada, tashahhud. Aur surah nikalne ke fauran baad wahi amal hai. Amal wahi hai lekin ajr hai. Surah nikalne ke fauran baad amal wahi hai aur ajr ki bajaye zajr hai, muakhara hai, gunah hai. Kyun? Isliye ki apni jagah pe nahi hai. ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں, ہم اہل بدعت نہیں ہیں. اس لیے عمل کرتے وقت یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آدمی عمل کرے تو عمل کا مقام کون سا ہونا چاہیے, اور یہ سنت اور بدعت کا فرق سمجھ آتا ہے اہل علم سے. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ طریقت بھی ہے, بیعت بھی ہے, بشائر بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن طریقت اور بیعت کا تعلق ایسے شخص سے ہو جو طریقت بھی سمجھتا ہو, علم بھی اس کے پاس ہو, ورنہ یہ طریقت آپ کو بدعت کی طرف لے جائے گی. جدی مولانا بگیتو تینگو iaitu perumpamaan seperti orang yang sembahyang isyrak tadi. Selepas habis subuh, kemudian dia tunggu 15 minit lepas tu, kemudian baru dia sembahyang isyrak. Dalam sembahyang tadi dia buat apa? Dia ada baca qiraat, ada baca bacaannya. Kemudian dia ada rukuk dia, dia ada sujud dia, dia ada dua duduk dia antara dua sujudnya. Kemudian dia ada baca tahiyatnya. Dia akan buat amalan tadi, betul tak? Dia buat. Lepas tu dia buat ni, kena pada tempatnya, kena pada masanya, dapat tak ganjaran tadi? Dapat. Cuba seorang tadi, amalan yang sama, semayang yang sama, rakaat yang sama, dia buat, habis saja semayang subuh dia buat. Habis saja semayang apa, habisnya waktu subuh, terus dia buat. Rukuk yang sama, bacaan Quran yang sama, sujud yang sama, duduk di antara dua sujud yang sama, tahiyat yang sama. Dapat tak ganjaran? Sebaliknya dia akan dapat apa? Dia akan dapat dosa, kemudian dia akan dapat azab daripada Allah SWT. Kenapa? Dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya.
Ni. Kita ni ahli sunnah. Ahli sunnah kita nak mengamalkan sesuatu amalan. Jadi mengikut sunnah. Jadi kalau kita tak amalkan sesuatu amalan tadi mengikut sunnah, kita dipanggil ahli bidah. Kita bukan ahli bidah. Begitu juga untuk kita nak tahu sunnah yang betul, amalan yang betul, kita kena tanya dengan ahli ilm. Orang yang ahli dalam ilmu tersebut. Ulama, kita kena tanya kepada mereka. Sebab itulah kita ada ulama, kita ada syekh tarikat, kita ada semua. Jadi begitu juga dalam bab kita menentukan syekh tarikat kan, ataupun kita menentukan apa dia, siapa yang nak jadi guru kita, maka perlu kita tahu orang tadi bukan saja dia mahir dalam zikir, tapi dia mahir juga dalam bab ilmu, supaya kita tak terjatuh dalam lembah bid'ah. Buat sesuatu perkara bukan pada tempatnya. Sebab itu banyak kadang-kadang orang yang mana dia bai'at pada bukan ahli ilmu, maka kesesatan yang akan berlaku. Sebab apa? Dia tak rujuk pada ahli ilmu yang betul. Jadi dekat sini kita tahu bahawasanya meletakkan sesuatu pada tempatnya, maka ini diterima oleh Allah SWT. Kalau kita tak letak sesuatu pada tempatnya, Allah nak terima tak? Ha, kita baca terjemah. Ni pun boleh tengok tengok kita. Jadi tuan-tuan tengok kita. Ha, nanti Maulana cakap, nanti kamu cakap, oh sebelum ni pun tak bagi tengok, sekarang pun tak bagi tengok, sekarang kena tengok. Ha, sekarang boleh tengok. Okey, kita baca ya. Tengok. Perbezaan di antara amalan dan akidah. Panjang. Perbezaan pertama, akidah adalah asal, manakala amalan pula adalah farak. Perumpamaan akidah adalah seperti angka berbilang. Entah betul, entah tidak, lebih kurang macam tu lah terjemahannya. Ini terjemahan. Yang merupakan asal, manakala amalan adalah seperti angka kosong. Boleh faham ya? Angka berbilang dengan angka kosong. Yang merupakan, angka kosong tadi merupakan farak. Jadi angka berbilang merupakan asal, yang tadi merupakan farak. Farak ni cabang. Dalam bahasa Arab panggil farak, dalam bahasa Melayu panggil cabang. Tuan-tuan boleh tulis. Okey, di sini ada beberapa perbezaan di antara angka berbilang dan angka kosong. Tengok yang satu. Maulana bagi tiga kan? Memang ada tiga kat sini. Yang pertama, angka berbilang, walaupun angka tu satu, ia tetap akan beri nilai. Akan tetapi angka kosong, jika ia banyak sampai 10 sekalipun, tetap tidak akan memberi apa-apa nilai. Boleh faham ya? Ha, kita dah teranglah tadi. Jadi kita boleh tengok ni terus, insya-Allah kita fahamlah. Tak perlu terang panjang. Yang kedua, jika kita letakkan angka kosong kepada angka satu, maka ia akan menjadi 10. Kalau dua, angka kosong diletakkan kepada satu, maka ia akan menjadi 100. Begitulah seterusnya, iaitu dengan kedatangan angka berbilang, maka akan memberi nilai kepadanya. Begitulah seterusnya, iaitu dengan kedatangan angka berbilang, maka akan beri nilai kepada angka kosong, dan dengan kedatangan kosong itu, maka bertambahlah nilai angka berbilang itu. Ini dua perkara tadi yang Maulana note, Maulana bagi tahu tadi, iaitu angka kosong menjadi nilai bila diletakkan pada satu, kemudian bila angka satu bertambah nilai bila bertambahnya kosong tadi. Kosong nak ada nilai, letak pada satu. Satu nak bertambah nilai, tambah kosong tadi. Jadi begitulah juga dengan adanya akidah yang betul, maka amalan tadi akan menjadi bernilai. Dan dengan adanya amalan, maka akan bertambahlah nilai akidah tadi. Kan? Boleh ya? Faham? Kita pergi pada yang ketiga. Jika angka kosong itu diletakkan sebelum angka berbilang, maka ia tidak akan memberi apa-apa nilai. Jika ia diletakkan selepas angka berbilang, maka baru ia memberi nilai. Begitu juga dengan amalan. Amalan tadi, jika tidak diletakkan pada tempat yang betul, maka ia dianggap sia-sia. Dan jika diletakkan pada tempatnya, maka ia akan menjadi bernilai. Macam tadilah, kosong letak belah kanan, ia akan bernilai. Kalau letak belah kiri, tak ada ni nilai. Okey. Farak nombor 2 sendiri, akidah amal. Perbezaan yang kedua, kita tengok antara akidah dengan amalan. Akidah, nanti baru kita tengok kitab. Dila.
اور عمل کا محل جسم ہے، تو جو فرق دل اور جسم میں ہے وہی فرق عقیدہ اور عمل میں ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ عقیدہ اور عمل میں یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو اردو والے تو توجہ سمجھ لیں گے اور دوسرے اعزاز بھی توجہ کر لیں۔ عقیدہ اور عمل میں، عقیدہ کا محل دل ہے، عمل کا محل جسم ہے، جو جسم اور دل میں فرق ہے وہی عقیدہ اور عمل میں فرق ہے۔ جی مولانا بگی تاو perbezaan yang kedua kita nak cerita ni, iaitu yang pertama hati, jantung, hati jantung, jantung hati. Yang kedua jasad. Jantung hati dengan jasad. Jadi perbezaan di antara amalan dengan akidah, akidah adalah seperti jantung hati kita. Dan amalan tadi umpama jasad kita. Boleh faham eh? Jadi jantung hati dengan jasad. Akidah merupakan jantung hati kita dan amalan merupakan jasad kita. Maulana minta untuk kita tawajuh bukan saja waktu saya bercakap. Waktu Maulana bercakap pun kita tawajuh. Ya, orang Urdu memang boleh terus tawajuh. Tapi orang Melayu pun boleh dengar ni satu bahasa ni. Ha. Ini tumpuan lain. جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو رکھنے کا محل اتنا ہی زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس سونا ہے، ایک دکان اس کی ہے، آپ کے پاس ادویات ہیں، ایک دکان اس کی ہے میڈیکل اسٹور، آپ کے پاس آلو پیاز ٹماٹر سبزی ہے، ایک دکان اس کی ہے۔ اب دیکھیں جو سونے چاندی جواہر اور گولڈ کی دکان ہے وہاں سی سی ٹی وی کیمرے بھی ہیں، وہاں لاک بھی ہے، وہاں گارڈ بھی ہیں، اور جو اس سے کم درجے کے ہیں کپڑے جوتی کی دکان ہے وہاں پر لاک تو ہو سکتا ہے، لاک نہ بھی ہو تو دروازے ہیں، اندر اے سی ہے، کم بند دکان ہے، اور جب اس سے بھی کم قیمت سبزی پیاز ٹماٹر آلو ہو تو اس کے اوپر گارڈ بھی نہیں ہے، دکان کے دروازے بھی نہیں ہیں۔ تو جو چیز جتنی قیمتی ہے اس کے رکھنے کا محل اتنا ہی محفوظ ہے، چونکہ عقیدہ قیمت میں زیادہ ہے اس کے رکھنے کا محل دل ہے جو محفوظ ہے، اور اعمال عقیدے سے قیمت میں کم ہیں اس کے رکھنے کا محل جسم ہے جو دل کی نسبت کم محفوظ ہے۔ جی perumpamaan dekat sini Maulana nak bagi tahu dekat kita, iaitu kita nak tahu apabila sesuatu barang tadi bernilai, maka kita akan letak di tempat yang paling bernilai, yang paling selamat. Betul tak? Contohlah, kita ada emas, perak. Kita akan letak di satu tempat yang sangat selamat. Betul tak? Dekat mana tempat tu kita akan kunci, kita akan lock semua. Betul tak? Ini contoh. Yang kedua, kita ada niaga pakaian lah contohnya. Kan? Kita akan letak di satu tempat yang dia longgar sikit. Dia memang kita akan buat satu tempat, tapi tempat tadi tak sebegitu apa orang kata apa, security dia lebih berbanding dengan emas perak tadi. Begitu juga kalau kita adalah contoh apa dia, tomato ke barang-barang masak ni kan, apa alu pias, bawang kan, apa lagi apa dia potato tu, kentang, ada semualah alat-alat ni. Ya, adakah kita nak letak satu tempat kemudian kita lock? Tak ada. Dia akan berkurangan dia punya tempat keselamatan dia, betul tak? Security dia akan berkurangan. Ah, ini kita letak kat dapur tak ada masalah, terbuka tak ada masalah. Kan? Ini kita letak kat ini tak ada masalah. Begitu juga Maulana bagi tahu. Terlampau akidah ni terlampau bernilai, maka Allah SWT letakkan dia pada tempat yang sangat bernilai, iaitu hati kita. Oleh kerana amalan tadi dia adalah kurang nilai berbanding dengan akidah tadi, maka diletakkan di jasad. Luar. Akidah dalam hati, maka amalan tadi di jasad.
Jadi tahulah bahawa yang berada di luar, di jasad ni, kurang bernilai banding yang ada dalam hati. Jadi akidah tadi berada kat mana? Amalan? Duduk pada jasad. Badan اور دل میں دوسرا بنیادی فرق سمجھیں. اگر جسم کے بعض اعضاء کٹ جائیں بندہ پھر بھی زندہ رہتا ہے. کسی کا بازو کٹ جائے, پاؤں کٹ جائے, ناک کٹ جائے, آنکھ نکل جائے, زندہ رہتا ہے. اور اگر دل کے بعض اجزاء کٹ جائیں تو بندہ زندہ نہیں رہتا. تو عقیدے کا محل دل ہے, اعمال کا محل جسم ہے. تو جس طرح جسم کے پاس عذاب کٹنے کے باوجود آدمی زندہ رہتا ہے, اسی طرح بعض اعمال آدمی چھوڑ بھی دے, نہ کرے, تب بھی مسلمان رہتا ہے. اور دل کے بعض اجزاء کٹ جائے تو بندہ زندہ نہیں رہتا. تو عقیدے کا محل دل ہے. اسی طرح اگر بعض عقائد بندہ چھوڑ دے تو مسلمان نہیں رہتا. یعنی begitu juga. Yang kedua kita nak kena faham berkaitan dengan jantung hati tadi dengan jasad. Jadi bayangkanlah jasad ni kalaulah terputus daripada kita kaki, tangan, cabut mata ke, telinga tak ada ke, kita boleh hidup tak? Boleh hidup, insya-Allah boleh hidup. Kan? Okey. Yang kedua bayangkan kalaulah jantung hati kita ni terbelah dua. Boleh hidup? Ha. Jadi, bayangkanlah amalan tadi, kalaulah tertinggal amalan tadi ataupun kita tak buat satu amalan, rosak ke apa ke, yang terputus amalan daripada kita, kita boleh diterima lagi. Kita boleh jadi orang Islam lagi. Rosak amalan tadi, kita boleh jadi orang Islam lagi. Tapi bayangkanlah, kalaulah jantung hati tadi terbelah, boleh hidup tak orang? InsyaAllah tak boleh hidup. Begitu juga, kalaulah orang ni akidah dia rosak, separuh rosak, sikit rosak, dia boleh duduk dalam Islam lagi tak? Dia tak akan dipanggil orang Islam dah. Dia akan dipanggil apa? Kufur. Rosak sikit je akidah, boleh jatuh ke dalam lembah kekufuran. Sebab itulah kita, ini Murnat beritahu perbandingan. Jadi akidah diletakkan pada jantung hati dan amalan pada faham kan kiasan ni? Ab aap khud andaza kare ki aqaid kitne zaruri hain aur andaza kare ki hum aqaid se ghafil kitne. Jadi kamu cuma bayang betapa pentingnya akidah dalam kehidupan kita ni. Tapi kita berapa banyak lalai, kita tak pedulikan tentang akidah ni. Tengok pada hari ni sangat mengecewakan. Sebab apa? Benda yang penting kita anggap benda ni sia-sia saja. Abad akaid par sabak na hota, amal par bayan hota to bahut log aate. Kyunki akaid par sabak hai to bande bahut tode. Jadi begitulah, kalaulah malam ni kita cerita bagi amalan kan, ramai orang datang. Tapi oleh kerana kita ni cerita tentang akidah, tengok apa orang datang. اور اس سے زیادہ جو خطرناک پہلو ہے وہ یہ کہ اعمال کی محنت کو لوگ دین کی محنت سمجھتے ہیں اور عقائد کی محنت کو فساد اور شرارت سمجھتے ہیں. Hari ini yang kita rasa sungguh mengecewakan, usaha ke atas amalan tadi dikatakan usaha agama, tapi usaha untuk membetulkan akidah dikata usaha fasad, usaha merosakkan agama. Betapa mengecewakan hari ini. Aap khud dekh le, jitne log safar karte hain amal pe karte hain, aqaid ke safar nahi hote, amal par safar hote hain, amal par paise kharch hote hain, amal pe idare bante hain, amal ki islah ke liye tanzeemein jamaatein banti hain, aur aqaid ki islah par na safar ho raha hai, na paisa kharch ho raha hai, na jamaatein ban rahi hain. Or akaid ki fikr bhi nahi ho. Bayangkanlah tuan-tuan, cuba fikir pada hari ini, banyak hari ini orang sanggup
apa menempuh perjalanan yang jauh demi atas amalan ini. Kemudian jemaah dibina, kemudian macam-macam pergerakan dibuat. Oh, macam-macam lagi apa perhimpunan diadakan semata-mata nak bagi tahu tentang amalan tadi. Tapi tentang akidah tadi, tak ada orang pun berani nak safar jauh. Tak ada orang pun berani nak habiskan duit kat situ. Tak ada orang pun sanggup nak mendengarnya. Jadi bayangkan betapa sedihnya. Hari ini orang jauh dengan akidah. Akaid ki mehnat na hone ka natija hai. Koi log qadiani ho rahe, koi afsiya ho rahe, koi mulhid ho rahe, koi bidati ho rahe. Bayangkanlah disebabkan kita tak usaha untuk mengetahui akidah, untuk mempertahankan akidah, untuk mempelajari akidah, bahawa banyak yang berlaku kesesatan pada hari ini. Ada orang jadi qadiani, ada orang jadi syiah, ada orang jadi ahli bid'ah. Kenapa? Sebab ada orang yang jadi mulhid, kan, liberal sebagainya. Sebab apa? Sebab tidak mempedulikan akidah. Aap niyat karo ke hum insyaallah aqaid sikhenge, sikhayenge. Dan kamu kena niat, hari ni kamu belajar akidah, dan lepas ni kamu kena ajar orang pula akidah. Kena sampai ke akidah yang betul-betul. Aqaid padhenge aur padhayenge. Kita nak belajar akidah dan kita nak sampaikan kepada umat akidah yang betul. Mengajar akidah. Aqaid samjhenge aur samjhayenge. Kita kena faham betul-betul akidah, kemudian kita nak fahamkan umat tentang akidah yang betul. Aqaid likhenge aur likhayenge. Lepas ni kita nak tulis tentang akidah ni, kemudian kita nak minta tulisan sampai kepada umat. Aqaid jama karenge aur puri duniya mein phailayenge insyaallah. Kemudian kita nak himpunkan akidah-akidah yang betul ni, kemudian kita nak sampaikan kepada seluruh dunia. Boleh? Insya-Allah. Insya-Allah. Ye media hai, iska sahi istemal karo. Ni media ni kita kena guna dia dengan betul. Insya-Allah. Har bande ke paas mobile hai, har bande ke paas media hai, har bande ke paas kamera hai. Sahi cheeze istemal karo, sahi cheeze. Jadi tiap-tiap orang dia pakai. Hari ni semua orang pakai handphone. Semua orang yang pakai handphone, betul tak? Semua akan sampai pada umat. Kalau kita guna dengan betul, maka betullah natijah dia. Jadi kita gunalah benda ni dengan betul. Kesempatan yang Allah beri pada kita, guna pada benda yang betul. Abi kamera wala mobile nek log ke paas bhi hai, nek auraton ke paas bhi. Aap isme aqeedah nahi doge to phir gaane film mein guna chalega. Jadi tuan-tuan sekarang ni kita tengok, kan? Handphone ni ada pada orang yang baik, sama ada lelaki ataupun perempuan. Kalau kita tak bagi dia, kan, media yang betul pada dia sampai, titik akidah yang betul, kan, syariah yang betul, maka apa yang berlaku akan sampailah benda yang tak betul pada dia. Dia akan tengok benda yang tak betul. Tengok filem, tengok klip sana, klip situ. Contoh. Qaid ke dai aur muballigh bano. Jadi jadilah muballigh dan dai bagi akidah ni. Boleh ya? Insya-Allah bini kan. InsyaAllah pun segan nak cakap macam mana cerita. Mungkin disebabkan mula nak tengok kot. InsyaAllah ni. InsyaAllah pun tengok yang nak kuala. InsyaAllah ke boleh kata. Yang pakai cermin mata. Kenapa tak cakap insyaAllah? Enak tu dia dekhne ke liye. Yang nak legakan pun ni dekhne. Cermin mata ni digunakan untuk tengok. Ini apa, pakai cermin mata pun tak nak tengok. Apa cerita? Amal ya muballigh aur dai ka maana kya hai, amal pe baat karte. Jadi hari ni kita faham, khair pe baat karo. Hari ni kita faham muballigh dan dai tadi cerita tentang amalan. Sekarang sepatutnya muballigh dan dai ni kena cerita pasal akidah yang betul pada umat. Rasul akram sallallahu alaihi wasallam ki basharat hai, basharat. Ini adalah merupakan basyarah, berita gembira daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jo fitron ke khilaf kaam karenge Allah usko sahaba ki mehnat wala jo. Satu ketika, satu zaman akan datang seorang yang bangkit untuk lawan fitnah, maka Allah SWT akan beri pahala ganjaran dia macam pahala ganjaran yang dapat pada sahabat. Sahabat wala ajar denge, sahabat wala maqam ni denge. Ha, ni pahala sahabat je lah. Pahala ganjaran macam sahabat dapat, tapi maqam sahabat takkan dapat lah.
Tu kena faham. Lepas ni jangan cuba cakap, oh saya dapat ganjaran macam sahabat, saya sahabat jugalah. Jangan ingat kita makan macam sahabat. Kalau gitu, kalau kita usaha atas akidah ke, kita boleh rosak juga. Boleh jadi kafir juga macam ni. Tengok, oh, kita buat usaha kan? Banyak tengok, kalau usaha tak betul tu, oh, banyak orang jadi sesat. Kadang-kadang kita tengok, keluar Mahdi pula dari kesesatan tu. Kat Malaysia pun keluar juga. Jadi tuan-tuan boleh tengok kitab eh. Okey. Perbezaan yang kedua, tempat letak akidah itu adalah di hati, manakala tempat letak amalan pula pada jasad. Jadi perbezaan hati dan jasad itu adalah sama seperti perbezaan akidah dan amalan. Di sini ada perbezaan yang akan dinyatakan. Yang pertama, jika satu barang itu terlampau bernilai, maka ia akan disimpan di tempat yang bernilai. Jika satu benda itu kurang bernilai, maka ia akan disimpan di tempat yang kurang bernilai. Oleh kerana akidah ini terlampau bernilai, maka hati telah dijadikan tempat simpannya, manakala amalan itu kurang nilainya. Jika dibandingkan dengan hati, maka jasad dijadikan tempatnya. Jadi, faham kan? Akidah, hati pasal bernilai. Amalan nilai juga tapi kurang, sebab itu pada jasad. Yang kedua, jika ada anggota jasad yang terputus, maka seorang itu masih boleh hidup lagi. Jika hati dan jantungnya terputus atau terpecah, maka tiada lagi harapan untuknya hidup. Begitulah jika seorang itu tertinggal beberapa amalan, maka dia masih dikira beriman lagi. Walaupun ia dipanggil fasik, akan tetapi jika beberapa akidahnya hancur, rosak, maka dia tidak lagi dipanggil orang yang beriman, bahkan dia akan menjadi kafir. Okey ya? Jadi terang, Maulana dah terang dah, kita baca alhamdulillah. Okey. Jadi tuan-tuan tengok kat sini ya. Kita baca ini. Jadi bila kita lihat, kita bahas tentang akidah, ilmu kalam ni, kita nak tahu dia ada imam-imam yang mahir dalam bab ilmu kalam ni. Antara rujukan kita, di antara imam-imam yang tadi, di antara imam-imam ilmu kalam yang utama adalah dua. Banyak imam-imam yang bahas tentang ilmu kalam, tapi dua ni yang menjadi tonggak utama dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Iaitu yang pertama Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan yang kedua Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi kita tengok terjemahan dia, biografi dia. Imam Abu Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari Al-Hanbali. Okey. Beliau adalah cucu cicit daripada Abu Musa Al-Asy'ari yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan pada tahun 260 Hijrah. Bapa beliau meninggal ketika beliau masih kecil lagi. Tak lama selepas pemergian bapanya, ibunya bernikah dengan seorang alim Mu'tazilah yang masyhur, iaitu Abu Ali Al-Jubba'i. Meninggal pada tahun 303 Hijrah. Beliau mempelajari bidang perdebatan dan ilmu kalam dengan Abu Ali Al-Jubba'i. Akan tetapi disebabkan tabiat dan fitrah beliau yang sejahtera, beliau telah meninggalkan fahaman Mu'tazilah yang pegangannya agak longgar serta takwilan yang jauh dari akal, dan menerima masalah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau telah berkhidmat untuk mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sehingga akhir hayatnya serta menolak fahaman Mu'tazilah. Dari segi mazhab, beliau bertaklid mazhab Hanbali. Beliau pernah mengarang kitab sebanyak hampir 300 buah kitab. Ini sebagaimana yang telah ditulis oleh Imam Zirakli dalam Al-Iklam, Al-I'lam, muka surat 69 jilid 5. Antara kitab beliau yang masyhur, Al-Fusul, Al-Mujiz, Kitabun fi Khalqil A'mal, Kitab fi Al-Istita'ah, Kitab Kabir fi Sifat, Kitab fi Jawazi Ru'yatillah, dan Kitab fi Raddi 'alal Mujassimah, Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Musallin, Kitabun fi Ru'yah, Mukhtasar Madkhal ila Syarh wa Tafsil.
dan lain-lain banyak lagi lah. Ini antara yang kita sebut. Beliau meninggal pada tahun 324 Hijrah. Berarti umur beliau berapa tahun? 64 tahun ni. Lebih kurang gitu tak? 64 betul kan? Ha, itu. Ini habis. Ini imam yang menjadi tonggak dalam ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan ilmu kalam. Yang kedua, Imam Abu Mansur Muhammad bin Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi Al-Hanafi. Beliau dilahirkan di satu kampung bernama Maturid di negeri Samarkand, Mawara'an Nahar, masyhur di sana, bahagian dekat Faris, Farsi sana. Beliau tekun dalam menolak fahaman Mu'tazilah. Banyak dalil-dalil dan pemikiran-pemikiran Abu Hasan Asy'ari yang beliau rasa susah untuk mempertahankannya melalui dalil-dalil syar'i, maka ada yang beliau meluruskannya semula lalu menggunakannya untuk menolak fahaman Mu'tazilah dan membawa sokongan kepada ahli sunnah wal jamaah atas jalan i'tidal. Beliau bertaklid dengan mazhab Abu Hanifah. Beliau ada menulis tafsir yang diberi nama Ta'wilat Ahli Sunnah wal Jamaah. Selain dari itu, banyak juga kitab-kitab yang beliau telah karangkannya. Antaranya Kitabut Tauhid, Kitabur Raddi Awailil Adillah Lil Ka'bi, Kitab Bayan Wahmil Mu'tazilah, Kitabul Maqalat, Kitabur Raddi Wa'idil Fusaqi Lil Ka'bi, Kitabu Rad Tahdhib al-Jadal, Kitab Rad al-Usul Khamsah lil-Bahili, Kitab Rad al-Umamah li ba'd ar-Rawafid, Kitab Rad ala Usul al-Qaramitah, Kitab al-Jadal dan sebagainya. Beliau satu zaman dengan Imam Tahawi rahmatullah alaih. Beliau meninggal pada tahun 333 Hijrah. Ini lebih kurang apa antara apa ulama kita lah boleh kita sebut. Han Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Mana suruh saya baca je lah. Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahmahumullah ta'ala ka apas mein aqaid mein ikhtilaf nahi hai. Zyada se zyada inka bahmi taur pe taqriban 30 se 35 masail par ikhtilaf hai. اور وہ اختلاف ہے جس کو نزائے حقیقی نہیں کہتے بلکہ نزائے لفظی کہتے ہیں. Jadi Maulana bagi tahu antara Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi sebenarnya tidak ada ikhtilaf pun. Tidak ada ikhtilaf. Dan dikatakan ikhtilaf sampai 30-35 ikhtilaf di antara percanggahan antara dua ni. Ini bukan dipanggil ikhtilaf hakiki. Ini adalah ikhtilaf lafzi, niza' lafzi. Iaitu maksudnya bukan dari segi hakikat tapi penggunaan lafaz. Ikhtilaf dari segi penggunaan lafaz sahaja. Niza' lafzi ka makna ye hai ki haqaiq ka ikhtilaf nahi hai. Haqaiq ko apne andaaz mein ta'beer ka ikhtilaf hai. Jadi maksud daripada niza' lafzi tadi bukan maksud yang kita nak kata di ikhtilaf dari segi akidah, tak. Dari segi akidah sama. Tapi ta'bir, perkataan yang digunakan untuk menerangkan akidah tadi, menyampaikan akidah tadi, kita ada guna ta'bir, istilahat yang kita guna istilah tadi, itu saja beza. Akidah sama. Pehle niza' lafzi ko achi tarah samjhi, niza' lafzi kya hota hai. Pertama kita nak kena faham apa itu niza' lafzi. Niza' lafzi samjhe aur ek misal aqeedah ki samjhe. Pertama kita nak kena faham niza' lafzi tadi. Yang kedua kita nak kena faham, satu Maulana akan buat contoh, kita nak faham contoh tentang aqidah pula. Ahlu sunnat wal jamaat ka aqidah ye hai ke maut ke baad qabr mein sawab aur azab ye jism aur rooh dono ko hota hai. Aslan रूह को होता है और तबन जिस्म को होता है, होता दोनों को है. Mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah, selepas seorang itu mati maka sama ada dia akan dapat pahala
ataupun dia akan dapat dosa. Sama ada dia akan diberi nikmat ataupun diberi azab. Nikmat dan azab tadi dia akan kena pada roh dan juga jasad. Maknanya bila seorang itu mati, yang dapat nikmat roh, tapi dalam masa yang sama and kena juga pada jasad. Asal kena pada roh, jadi yang menyusuri adalah jasad. Begitu juga kalau dia kena azab, azab tadi yang pertama kena pada roh, kemudian menyusuri jasad, menyusuri tadi. Jasad pun kena, tapi yang asal adalah roh. Faham? Ini akidah hadis sunnah wal jamaah. Asal roh ko aur taban jism ko ye kya hota hai, zara isko bhi samajh le. Jadi kita kena faham juga roh ni kenapa dia jadi asal, kemudian yang apa, yang jasad ni dia jadi tabak. Tabak maksudnya mengikut, menyusuli yang asal, mengikut yang asal. Admi jab jaag raha hota hai to lazzat aur takleef jism ko asran hoti hai aur jism ke vaasta se rooh ko hoti hai. Bila seorang itu dia jaga, dia sedar. Jadi yang akan rasa sesuatu benda tadi adalah jasad dia. Kemudian daripada jasad tadi kena pada roh dia. Ini dalam keadaan sedar. Admi Quran Karim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki shaan mein naat apne kaan se sunta hai jo jism hai aur maza roh ko aata hai. To pehle jism ko maza aaya, jism ne suna, फिर जिस्म के वास्ते से रूह को मजा है. अगर कान ना हो तो रूह को मजा कैसे आएगा? कान होगा तो रूह को मजा आएगा ना. Jadi begitu juga bila seorang tadi dia mendengar kasidah nasyid berkaitan dengan sifat Nabi, maka yang pertama sekali bila dia dengar, telinga dia akan rasa seronok. Bila rasa seronok, dia akan masuk dalam dia akan pergi kat roh kita. Jadi yang pertama sekali dengar apa? Jasad kita dengar, kan? Jisim kita dengar. Kemudian daripada situ, kena tak pada roh? Roh kita akan dirasa seronok, kan? Agar ia kan hoga, to roh ko maza aega, na? Kan nahi hoga, to roh kaise maza aega? Begitu juga. Kalau ada telinga, kalau ada telinga, kita boleh dengar. Waktu tu barulah sampai pada roh. Kalau telinga tak ada, macam mana nak sampai pada roh? Betul tak? Jadi nak bagi tahu, asal yang merasa seronok tadi adalah telinga tadi. Kemudian daripada tidur cebisan barulah pergi kepada apa, roh tadi. Jadi asal yang kena pada telinga tadi, kemudian daripada situ barulah roh menyusulinya, barulah kena pada roh tadi. Agar tu benda gali de to roh ko takleef hoti hai, lekin roh ko takleef tab hogi jab gali kaan sunega. Jab kaan sunega nahi, roh ko takleef kaise hogi? Begitu juga sunne se roh ko takleef tab hogi jab kaan ho. Pehle jism ko takleef hogi, phir roh ko. Begitu juga seorang kalau maki kita, dia maki kita, dia cakap benda yang kita menyakitkan hati kita, yang pertama sekali yang kena ke apa? Telinga kita, betul tak? Kemudian daripada telinga baru jatuh ke hati, betul tak? Baru kena pada roh kita. Jadi yang pertama, yang secara directnya kena pada telinga, kemudian daripada situ baru jatuh. Kalau apa, telinga tak ada, macam mana nak kena pada roh tadi? Macam mana hati boleh jadi sakit? Betul tak? Mesti ada daripada jasad tu. Jasad dulu kena, kemudian baru kena pada roh. Pejabat ni sota hai to sone ki halat mein ek acha khwab dekhta hai. उस अच्छे ख्वाब से आदमी के जिस्म को राहत महसूस होती है. अब वो ख्वाब जिस्म तो नहीं देख रहा होता ना, वो रूह देख रही होती है. तो ख्वाब में अच्छा ख्वाब आने से जिस्म को राहत होती है, पहले रूह को जिसने ख्वाब देखा है और फिर जिस्म. Begitu juga apabila seorang tidur, dia mimpi, mimpi yang indah. Bila dia mimpi yang indah, roh dia akan rasa seronok tadi. Bila roh dia rasa, dalam mimpi roh akan rasa seronok. Tapi keseronokan tadi, dia akan beri kesan kepada badan dia. Dia akan beri kesan kepada badan. Begitu juga kalau seorang tadi, dia mimpi yang tak seronok. Mimpi buruk, kita kata. Mimpi buruk,
Bila kita mimpi buruk, maka daripada mimpi buruk tadi, yang pertama sekali roh kena. Yang kedua daripada kesan tu jatuh pada jasad dia. Jasad. Betul tak? Khab mein aadmi kabhi khab dekhta hai police ne pakad liya, kabhi khab mein dekhta hai saap ne das liya, kabhi khab mein dekhta hai kisi ne mara hai isko, aur jism ko takleef hoti hai. To jab aankh khulti hai to na police hoti hai na saap hota hai. To ye pehle rooh ko takleef hoti hai, phir rooh ke waaste se jism ko hoti hai. Jadi begitu juga kadang-kadang orang ni dia tidur, dia mimpi. Mimpi kena kejar polis. Mimpi kena patut ular. Macam-macam mimpi lah. Kan? Lepas tu dalam tu, roh dia rasa gelisah. Roh dia rasa gelisah, kena kejar sebagainya. Sampai terbawa-bawa pada jasad. Sedar, bila dia sedar je, tengok, tak ada polis pun. Tak ada ular pun. Tapi jasad dia rasa cungap-cungap. Rasa letih. Kena tadi. Yang kena tadi siapa? Roh dia kan? Ini mimpi buruk. Bila kena pada roh, yang kena pada roh dalam waktu kita tidur. Tapi kesan dia, kena tak pada jasad? Toh sone ki halat mein jo roh ko takleef hoti hai ya rahat milti hai aur phir uske baad se jism ko milti hai, ye tab milegi na jab sone ki halat mein roh jism ka taluq hoga. Taluq hi nahi hoga to phir kaise jism ko rahat roh ki wajah se milegi. Jadi bila kita tengok waktu tidur tadi, sama ada seorang itu dia mimpi baik, kemudian daripada mimpi baik tadi roh dia pun rasa seronok, kemudian kesan seronok tadi jatuh pada jasad dia, ataupun dia mimpi buruk, kemudian daripada tu dia akan rasa seram ke, dia akan rasa takut ke, kemudian kesan jatuh pada jasad dia. Bila kita kata macam tu, maknanya kita kena tahu bahawasanya di antara roh dengan jasad ni ada takluk, ada hubungan. Kalau kita kata roh dengan jasad tak ada hubungan, macam mana dia nak rasa apa seronok tadi, ataupun nak rasa takut tadi, cemas tadi? Betul tak? Ada hubungan ke tak ada hubungan antara roh dengan jasad tadi? Mesti ada lah. Barulah dia akan dapat rasa. Kalau tak ada, macam mana nak rasa? Ye sone ki halat mein roh ko khushi aur takleef aur phir jism ko, ye samajh aa gayi? Jadi Maulana kata waktu kita tidur, sama ada kita rasa seronok ataupun kita rasa tak seronok, kemudian jatuhnya pada jisim tadi. Ni dah faham dah ya? Faham, alhamdulillah. Jab sone lagte hain tab dua mangte hain, Allahumma bismika amutu wa ahya. Apabila kita tidur, kita akan baca doa kan? Apa doa dia? Allahumma bismika amutu wa ahya. Bangne lage hain ya sone lage hain? Sekarang kita bagi tahu, kita ni tidur ke kita mati? Sone lagi. Kita nak tidur. Allahumma bismika anamu. Patut kamu sebutlah Allahumma bismika anamu, aku tidur. Betul? Tawajjuh rakhiye. Iska matlab ye ke Rasulullah SAW ne samjhaya hai ke maut tab samajh aayegi jab neend samajh aaye. Kat sini kita nak faham, sebenarnya Nabi nak bagi tahu, Nabi nak faham pada kita, kan? Kamu kena faham apa itu tidur. Bila kamu dah faham tidur, baru kamu faham apa itu mati. Dengok Quran Kerim, tahsabuhum ayqazan wa hum rukud. Raqad yaqud rukudun ka mana kya hai? Sona. To markad ka mana sone ki jagah hai na? Marne ki jagah to nahi hai. Jadi kita tengok dalam ayat Al-Quran, Allah SWT sebut wa tahsabuhum ayqazan wa hum rukud. Mereka sangka mereka ni sedar tapi nen tidur. Jadi marqad ini sebenarnya tempat tidur. Yang dikatakan kepada kubur, tulis marqad tadi, sebenarnya itu adalah tempat tidur, bukan tempat mati. Marqad sone ki jagah ya marne ki jagah? Marqad ni tempat tidur ke tempat mati? Raqada yarqudu maknanya tidur. Marqad tempat tidur. Jadi marqad ni maknanya tempat tidur ke tempat mati? Tempat tidur. Tempat tidurlah. Faham tak? Markat tempat tidur ke tempat mati? Tempat tidur. Quran mein ya bainana man basana min marqadina. Jab kabar se uthenge to kahenge main marqad se uthaya. To sone ki jagah se uthe hain ya marne ki jagah se uthe? Dalam Al-Quran Allah SWT sebut ya wailana man ba'athana mimma qadina. Selepas kita bangun daripada mati tadi, daripada tempat tu,
disebutkan kita ni bangkit daripada marqad. Marqad ni tempat tidur ke tempat mati? Ha. Dekho Allahumma bismika amutu ya wailana man ba'asana min marqadina. Hadis Allahumma bismika amutu ya neend ko maut kaha hai. Ya wailana man ba'asana min marqadina, yahan maut ko neend kaha hai. Jadi tengok dalam hadis doa ni Nabi sebut apa? Tidur ni Nabi sebut sebagai mati. Kemudian bila time mati pula Nabi sebut sebagai tempat tidur. Kan? Allahumma bismika amutu ya wailana man ba'athana mimma qadina. Iska matlab Quran aur hadith mein maut ko neend aur neend ko maut kaha hai. Jadi maksudnya dalam Al-Quran dan hadis dia nak bagi tahu bahawasanya maut dan kematian dan tidur tadi dua-dua ni dia disebut benda ni sama. Qabr ka sawab aur azab kab samajh aayega? Jab neend samajh aayegi. Bila kita boleh faham azab kubur dan nikmat kubur tadi. Bila kita faham apa itu tidur, kehidupan tidur tadi. Ab jo qabr mein banda pada hua hai to wahan sawab aur azab pehle kisko hota hai? Rooh ko, jaise sone wale ko. Aur phir rooh ke waste se hota hai jism ko, jaise sone wale ko. Jadi begitu juga kita nak kena faham orang yang dapat nikmat dalam kubur ataupun dia dapat azab dalam kubur, dia adalah sama seperti yang dalam tidur tadi. Sama seperti yang dalam tidur tadi. Pertama dia kena pada roh, kemudian daripada roh kesannya jatuh pada jasad. Yani sirf ye baat samjhai kalu sunnat wal jamaat ka aqeedah hai ke qabr mein sawab aur azab asal rooh ko hota hai. Ruh ke waste jism ko hota hai lekin hota dono ko hai. Jadi Maulana nak bagi tahu dekat sini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenar, nak bagi tahu seorang yang duduk dalam kubur, dalam kubur sama ada dia dapat azab ataupun dia dapat nikmat, dia kena pada ruh tadi dan daripada ruh tadi melalui ruh jatuh pada jasad. Maksudnya nak bagi tahu dua-dua kena, ruh kena jasad pun kena. Jis jism ko azab hota hai wo yahi jism hota hai jisme asli unsri jisme misali nahi hota. Jadi begitu juga Maulana nak bagi tahu dekat sini yang kena azab tadi adalah jasad kita ni, jasad yang betul, jasad asli kita, bukan jasad misali, jasad yang lain pula diadakan satu jasad baru, tak ada jasad ni lah. Jis tarah hum sote soye hote hain to yahi jism hai jasad asli. Jab qabr mein hote hain to yahi jism hai jasad asli. Sebagaimana waktu kita hidup inilah jasadnya, dan begitu juga bila kita mati inilah jasadnya, tak ada jasad yang lain pun. Ye baat samajh aa gayi? Faham tak benda? Faham. Ha. Ini apa samjhana kya hai? Ha. Apa yang Maulana nak kya samjhar? Apa yang Maulana nak fahamkan sebenarnya? Ha. Apa yang Maulana nak fahamkan? Taklil kerajaan roh kya samjhane ke liye? Maulana sekarang ni dia tengah apa bagi penerangan pada kita ni. Maulana nak faham kita masalah apa sebenarnya? Maulana nak terangkan apa? Akidah. Istilah. Niza' lafzi. Niza' lafzi. Kan kita bicara awal niza' lafzi. Ye niza' lafzi samjhane ke liye main itni lambi takreer kar raha hu. Abhi aadhi takreer ki hai. Jadi Maulana nak terangkan tentang niza' lafzi. Panjang tak tadi? Ini baru separuh sebenarnya. Tawajjuh rakhiye. Ha, tolong bagi tempuan. Ahlu sunnat nahi hai. Unka aqidah ye hai ke qabr mein sawab aur azab jaste asli ko nahi hota, jaise asli khatam ho jata hai, isse ruh ka koi taluq nahi hota, balki is jism jaisa Allah aur jism banate hain, ruh ko usme shamil karte hain, usko jaste misali kehte hain aur sawab aur azab us jism ko. Jadi Maulana nak bagi tahu orang ahli bidah kan, orang yang bukan daripada pemahaman ahli sunnah wal jamaah, mereka menganggap apa dia? Waktu seorang itu mati masuk dalam kubur, yang kena, yang dapat apa nikmat ataupun azab tadi,
jatuh pada roh, kena pada roh. Tapi roh tadi bukan yang duduk pada jasad asal. Roh tadi yang telah dimasukkan ke dalam satu jasad yang baru. Itu dipanggil jasad mithali. Maknanya seolah-olah diadakan satu jasad yang baru, kemudian masuk pula roh dalam jasad yang baru, kemudian dekat situlah diberi azab ataupun nikmat. Bukan jasad yang kita sekarang. Apa Ahlus Sunnah ka aur inka ikhtilaf, ye lafzi nahi hai, haqiqi hai. Jadi nak kena faham kat sini. Ikhtilaf dengan ahli bid'ah ini, ini bukan ikhtilaf lafzi, ini ikhtilaf hakiki ni. Boleh faham ah? Ab hamare khilaf ahli bid'ah ek pesh karte hain daleel. Jadi sekarang ni ahli bid'ah ini dia telah mengemukakan dalil bertentangan dengan kita. Udalil ia ke hakimul ummat mujaddidul millat Maulana Ashraf Ali Thanvi rahmatullah alaih farmate hain ke sufiya ke han qabr mein sawab aur azab jazbe misali ko hota hai, iaitu kan dalil yang dia bentangkan itu daripada Maulana Ashraf Ali Thanvi juga. Maulana Ashraf Ali Thanvi kata and apabila seorang itu dah meninggal, and dia akan diberi azab ataupun nikmat pada jasad mithali. Ham kya kehte hain jasad asli? Kita kata azab dengan nikmat tadi kena pada jasad yang asal, jasad asli. Hazrat Thani farmate hain ke sufiya kya sawab aur azab hota hai jasad mithali ko. Maulana Ashraf Ali Thanvi bagi tahu nikmat dan azab tadi mengikut pandangan ahli sufi, ahli tasawuf, kena pada jasad mithali. Hazrat Thanvi ki ibarat hamare muwafiq hui ya hamare khilaf hui? Jadi kalau sini kita tengok ibarat perkataan apa Maulana Ashraf Ali Thanvi ni kena pada kita ke bercanggah dengan kita? Tolong cakap, bercanggah ke kena dengan kita? Bercanggah khilaf. Sufiya ka ye aqeedah hamare khilaf hua ya muwafiq hua? Ji sir ji, sufiya ka ye aqeedah hamare muwafiq hai ya mukhalif hai? Jadi orang sufi aqidah dia bercanggah dengan kita ke kena dengan kita? Cakap ah. Kena. Ikhtilaf ni, khilaf ni. Macam mana? Macam mana tak khilaf? Sufi ya kata tadi jasad mithali tadi. Sampai hari ni bang. Khilaf ke tak khilaf? Khilaf kan? Khilaf. Ye batao ke sufiya gumrah hai ya hidayat yafta? Jadi tuan-tuan nak bagi tahu ahli sufi ni sesat ke tak sesat? Hum to sufiya ko ahli haq samajhte hain, hum to sufi hain. Kita mengatakan ahli sufi ni hak, berada atas jalan yang hak. Kita ni memang sufi, kita ada takluk dengan sufi. Jadi sekarang ni kamu bagi tahu sufi ikhtilaf. Ya, ji ikhtilaf fil lafzi. Nee, nee. Abhi to samajh nahi aaya kaise kahe the lafzi. Kamu tak apa nak faham nama cakap ikhtilaf lafzi. Lafzi kaise ho gaya? Hum keh rahe hain jaise asli ko azab hota hai, wo kehta hai jaise misali ko hota hai, to lafzi kaise ho gaya? Kita sekarang ni kita kata jasad asli, dia kata jasad misali. Ini bukan masalah pertembungan lafzah, lafaz. Ini hakiki ni. Apa samjho? Hum kehte hain ke hazrat sufiya ne jo farmaya ke jasad misali ko azab aur sawab hota hai, to sufiya jasad misali kehte kise? Jadi sekarang ni kita sekarang ni kita ni kata kena pada jasad azab dengan nikmat tadi kena pada jasad asli kan. Ahli sufi kata kena pada jasad mithali. Sekarang ni kita nak kena faham jasad mithali yang dimaksud oleh ahli sufi tadi apa dia? Sufiya farmate hain, tawajjuh rakhiye. Ye jism hai. Is jism se ye roh nikli hai. To roh ki shakal kya hai? Jo jism ki shakal hai wahi roh ki shakal hai. Jadi sekarang ni maksud daripada ulama sufi, ahli sufi, apabila kita meninggal, roh kita keluar daripada kita. Bila kita roh kita keluar daripada kita, apa, bagaimana rupa kita tadi, maka itulah rupa roh tadi. Roh kata roh mutashakkil bi jasadihil asli hai. Jadi dia kata roh ini menyerupai jasad asal. Roh jism ki tarah hai.
Jadi misali. Jadi ruh ni sama macam jisim tadi, iaitu misali. Lehaza wo ruh ko jasad misali kehte hain. Jadi ahli sufi ni menganggap ruh tu jasad misali. Hum kehte hain mutakallimin ruh, sufia kehte hain jasad misali. To ek cheez ke do naam ho gaye na. Jadi kita kata, kita kata kita panggil ruh, tapi ahli sufi panggil jasad misali pada ruh tadi. Ada dua nama kan? Ha. Tawajjuh lagi. Aur wo jo log hamare khilaf the, unka aqeeda ye hai ki is jism aur ruh ka aapas mein taluq nahi hota. Ye jism khatam ho jata hai, is jism ki tarah ek aur jism hota hai aur ruh ka usse taluq hota hai. Jadi ikhtilaf kita dengan ahli bid'ah tadi adalah bukan masalah antara jasad asli dengan roh tadi. Masalahnya dia kata selepas kita mati, jasad yang kita sekarang ni dah habis dah, khatam. Dah tak ada apa-apa lagi. Akan dia ada satu jasad baru, kemudian roh ni akan dimasukkan dalam jasad baru tadi. Tu ahli bidat jasad asli ke mukabale mein ek jasad banate hain, jisko jasad misali kehte hain. Jadi ahli bid'ah sebenarnya dia telah mengadakan satu jasad yang baru. Dia telah buang jasad asli ini, dia kata ada satu lagi jasad yang baru, itu dia jasad tu dipanggil jasad misali, kemudian roh dimasukkan dalam jasad baru tadi. Roh kata roh jism misali se jodte. Kemudian dia kata apa, roh tu dia ada hubungan dengan jasad yang baru tadi, itu dipanggil jasad misali tadi. Aur ahlu sunnat kehte hain ki jism yahi hota hai asli matti wala aur roh ka isse taluq hota hai. Ahli sunnah wal jamaah dia kata apa? Dia kata roh tadi dia ada hubungan dengan jasad asal ni lah. Yang kita ada sekarang ni dalam kubur, dalam tu lah jasad ni. Sufiya bhi kehte hain ki ruh aur jasad asli inko sawab aur azab hota hai. Jadi begitu juga ahli sufi pun kata yang sama. Dia kata apa? Apa roh tadi dia ada hubungan dengan jasad asli tadi. Kan? Jasad asli dekat situlah diberi azab ataupun diberi nikmat. Ahlu sunnat bhi kehte hain jasad asli aur ruh. Sufiya bhi kehte hain jasad asli aur ruh. Jadi ahli sunnah wal jamaah pun kata jasad asli dengan ruh, begitu juga ahli sufi pun kata jasad asli dengan ruh. Farak kya hai? Mutakallimin ruh ko ruh kehte hain aur sufiya ruh ko jasad misali kehte hain. Perbezaan di antara orang yang ahli akidah ni dipanggil mutakallimin. Mutakallimin dia cakap ruh tu ruh. Manakala ahli sufi, ruh tu dia panggil jasad misali. Itu je. Aur ahli bidat jasad asli ke muqable mein ek jism mante hain usko jasad misali kehte hain. Manakala ahli bidah dia kata apa? Tak. Jasad misali itu adalah satu jasad yang baru dicipta, kemudian ruh tu dicampak dalam jasad yang baru. Mana ada satu jasad lagi. Ahli sunnat ahli bidat ke ikhtilaf, ye nizai hakiki hai. Jadi ikhtilaf ahli sunnah wal jamaah dengan ahli bidah tadi dipanggil nizak hakiki. Aur ahli sunnat ka sufiya se ikhtilaf nizai lafzi. Jadi ikhtilaf di antara ahli sunnah wal jamaah dengan ahli sufi dipanggil niza' lafzi. Faham? Faham sama lagi? Boleh faham dah? Nampak kan? Tahu jo ahli bidat hamare khilaf Hazrat Thanvi ki ibadat pesh karte hain, sufiya ki wo galat pesh karte hain, theek pesh nahi karte, unki ibadat ko samjhe nahi. Jadi sekarang ni bila kita tengok ahli bidah yang ambil ibarat daripada nukilan ibarat apa Mulla Ashraf Ali Thanvi yang mengatakan jasad mithali tadi, dia ambil ibarat lalu dia mengemukakan pada kita mengikut jalan yang betul ke salah? Salah. Salah. Sama lagi, ia hai nizai lafzi. Ini dipanggil nizak lafzi. Kami apa ek nizai lafzi samjhane ke liye 40 minit takrir karni padi. Jadi kami nak fahamkan kamu berkaitan dengan nizak lafzi ni 40 minit tanpa masa kamu. Mera maksud ni hota hai ki puri baat samjho. Maksud Maulana supaya kita dapat faham kesemuanya berkaitan dengan akidah ni kan. Ye main samjhane laga hu ki Asy'ariyah aur Maturidiyah ke darmiyan jo ikhtilaf hai wo nizai lafzi hai. Jadi Maulana nak bagi tahu kan, ikhtilaf yang berlaku di antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah adalah nizaa lafzi, bukan nizaa hakiki. Jab nizai hakiki ho to ikhtilaf haq aur batil ka hota hai. Apabila nizak hakiki tadi, maka ikhtilaf di antara nizak hakiki ni ikhtilaf hak dengan batil. Wajib akhaid mein ikhtilaf nizai lafzi ho to phir haq aur batil nahi hota, dono haq hote hain aur ikhtilaf tabir ka hota hai. Jadi apabila bertembung di antara pertembungan
penggunaan lafzi kan, nizak lafzi ini, ikhtilaf tadi bukan hak dan batil. Ikhtilaf tadi adalah penggunaan ta'bir, bagaimana kita nak menyatakan apa dia penerangan yang betul dan penggunaan lafaz yang betul tadi. Itu je. اب اگر تمہیں کل کو کوئی بندہ کہہ دے کہ ماتریدیہ و شاعرہ کا آپس میں اختلاف ہے عقائد کا اور اختلاف کا اختلاف عقائد کا تو گمراہی ہوتی ہے, انہیں میں گمراہ کون ہے پر حق کون ہے, تو کیا جواب دو گے آپ؟ Jadi kalau ada orang cakap, eh kamu cakap Asy'ariyah dengan Maturidiyah betul, sedangkan di antara dua ni ada ikhtilaf. Sedangkan kalau ikhtilaf dari segi akaid ni, kamu tolong putuskan mana satu yang betul, Asy'ariyah ke Maturidiyah. Kamu nak cakap apa? Kya kahoge? Nikah dulu. Tahu nak kya kahoge? Tak, sekarang ni kalau iyalah pasal kita tahu. Kalau kita tak tahu, apa yang kita nak cakap? Nah, jangan. Yehi main samjhar raha. Ha, itu yang Maulana terangkan. Dekhen Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah taala. In charon ka ikhtilaf aqaid ka nahi hai, furu' ka hai. Aur furu' ke ikhtilaf se banda gumrah nahi hota. Aur aqaid ke ikhtilaf se banda gumrah hota hai. Jadi bila kita tengok, kita kena faham ikhtilaf yang berlaku di antara Imam Mazhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad, Imam Hanafi. Ini bukan ikhtilaf akidah. Ikhtilaf yang berlaku adalah ikhtilaf berkaitan dengan furu'. Jadi berkaitan dengan ikhtilaf yang berlaku pada berkaitan dengan furu' ni, ini tak ada masalah. Tapi yang menentukan apa betul dengan tak betul, hak dengan batil adalah ikhtilaf berkaitan dengan akidah tadi. Ini jo Maturidiyah aur Asy'ariyah ke darmiyan ikhtilaf aqaid ka hai, ye haqaiq ka nahi hai, nizai lafzi hai, lihaza dono par haq hai. Sebab itulah bila kita tengok ikhtilaf di antara Asy'ariyah dengan Asy'ari dengan Maturidi, bukan ikhtilaf hakiki tapi ikhtilaf lafzi, nizai lafzi. Jadi ikhtilaf ni tidak ada masalah. Jadi dua-dua ni berada di atas hak. Jan. Ab samajh aa gayi. Sekarang boleh faham. Ha. Khud ko Maturidi Asy'ari kehte ho lekin samajhte nahi ho. Isi wajah se Salafi tumhare sar chadh jate. Jadi begitu juga tuan-tuan kata, oh kami ni pegang kadang akidah Asy'ari Maturidi tapi tak faham apa Asy'ari Maturidi tu. Sebab itu Wahabi tentang kita tak dapat jawab. Naik atas kepala kita, kita pun diam je. اسی لئے آپ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد چاروں پر حق ہے. Sebab itu kita kata keempat-empat imam ni, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, semuanya berada di atas jalan yang hak. Berada di atas hak. Isi telah Imam Abu Mansur Maturidi, Imam Abu Nasr Asy'ari, ia turun berhak. Begitu juga dua orang imam ni, Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Abu Hasan Asy'ari, dua-dua ni berhak, maksud duduk di atas hak kebenaran. Inme do misalain di hai. Imam Abu Hasan Asy'ari rahmatullah alaih ke nazik sifte takwin sifte qudrat ke taht dakhil hai, aur Imam Abu Mansur Maturidi farmate hain ke sifte takwin mustaqil sifta hai aur sifte qudrat mustaqil sifta hai. Jadi perbezaan di antara Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ikhtilaf dia. Asy'ari mengatakan bahawasanya sifat takwin tadi dia masuk dalam bawah kudrah. Manakala Maturidi pula mengatakan sifat takwin tadi asing, kemudian kudrah ni asing. Sifat takwin dan sifat kudrah berfarak kya hai? Apakah perbezaan di antara sifat takwin dan sifat kudrah? Takwin ka mana hai kar sakna aur kudrat ka mana hai karna. Takwin maknanya boleh melakukan. Kudrah maknanya melakukan. Satu boleh membuat, satu lagi buat. Ye pani ki botol hai na, ek aadmi kehta main pee sakta hu aur ek aadmi main peeta hu, farak hai na. Jadi air ni, air ni satu kita boleh cakap saya minum air. Satu lagi saya boleh minum air. Sama tak? Ha, tak. Pi sakta hu takwin hai.
boleh minum air, ini adalah sifat takwin. Pi sakta hoon, ye kudrat hai. Peeta hoon, ye takwin. Boleh minum air, ini adalah kudrah. Minum air itu adalah takwin. ठीक है, तो कर सकना ये कुदरत है और करना ये तकवीर है. Boleh buat sesuatu, boleh buat, ini adalah kudrah. Buat tadi, itu adalah takwin. तो इमाम अबुल हसन अशरी फरमाते हैं कर सकना अलग है और करना ना कर सकना ये करने के तहत दाखिल है. वही करेगा ना जो कर सकता है. Jadi mengikut pendapat Asy'ari, jadi boleh buat tu dia duduk di bawah buat lah. Buat tadi dia duduk di bawah boleh buat lah. Kalau dia boleh buat maka dia akan buat lah. Betul tak? Tapi Imam Mansur firmata kar sakna mustaqil hai aur karna mustaqil hai. Manakala Imam Abu Mansur Al-Maturidi dia kata apa? Buat satu, boleh buat satu. Okey. Jadi kita tengok bacaan. Faedah di antara Asy'ariyah dan Maturidiyah ada lebih kurang 30 atau 35 ikhtilaf. Kebanyakannya ikhtilaf nizak lafzi sahaja. Okey. Yang pertama, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berpendapat bahawa sifat takwin termasuk dalam sifat qudrah. Manakala Imam Abu Mansur berpendapat sifat takwin adalah satu sifat yang berasingan. Dusri misal samjho. Imam Abu Hasan Ash'ari rahmatullah alaihi farmate hain ke rasool wo kaam jisme hikmat ho, jisme maslahat ho, jisme khair ho, Allah ke zimme karna lazim nahi hai. Allah ke zimme karna lazim nahi hai. Kyon? Allah paak ki taraf se kabhi fail to hota hi nahi. Hamesha woh hota hai jisme hikmat ho. To Allah ke zimme lazim nahi hai कि ऐसे काम करें जिसमें हिकमत हो. अल्लाह तो वही काम करते हैं जिसमें हिकमत होती है, मसलियत होती है. Jadi sekarang ni kita nak kena faham iaitu perbezaan yang kedua antara Asy'ari dengan Maturidi, iaitu Imam Asy'ari, Imam Asy'ari beritahu, dia kata apa? Allah Subhanahu wa taala tidak wajib ke atasnya untuk membuat satu perkara yang ada hikmah dan sebagainya. Itu tidak wajib. Perkara yang mendatangkan hikmah ni seperti apa mengutus rasul dan sebagainya. Kalau dia tak nak utus pun tak ada masalah. Tak wajib ke atasnya. Ini mengikut pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari. Imam Abu Mansur Maturidi rahmatullah alaihi firmate hain ki jisme hikmat maslahat ho wo Allah ke zimme bhejna lazim hai. Manakala Imam Abu Mansur Al-Maturidi kata, pada perkara yang ada hikmah atau pada maslahah, maka lazim ke atas Allah SWT untuk apa? Untuk menghantar. Contoh macam ada hikmah maslahah itu untuk fahamkan kita dihantarnya Rasul. Maka ini adalah apa fahaman ataupun penerangan daripada Abu Mansur Al-Maturidi. अच्छा, इसमें अब निजाए नफसी क्या है? इमाम अबू मंसूर मातुरीदी फरमाते हैं कि अल्लाह के जिम्मे जो भेजना लाजिम है ना रसूलों को, ये इस तरह लाजिम नहीं कि नहीं भेजेंगे तो अल्लाह ना करे नाउज़ बिल्लाह कोई गुनाह होगा अल्लाह को. नहीं, ये अल्लाह ताला ने अपने करम से, अपने फजल से, अपनी मेहरबानी से अपने जिम्मे भेजना लाजिम किया है. वो ना भेजना चाहे तो उनको कौन पूछ सकता है. Jadi maksud dekat sini Abu Mansur Al-Maturidi yang mengatakan lazim ataupun wajib tadi, maksudnya iaitu untuk menyelamatkan apa pasal hikmah tadi ataupun apa dia maslahah tadi, maka Allah SWT telah utuskan Rasul tadi, kemudian lazim kata Allah SWT mengutuskan Rasul tadi, dia bukan lazim macam kita faham wajib tadi. Bukan kita faham wajib. Maksudnya untuk memberi hidayah, maka Allah telah melazimkan diri dia. Allah telah mewajibkan diri dia hantar. Tapi sebenarnya kalau Allah tak nak pun, tak ada masalah. Maksudnya wajib yang pada atas Allah SWT, bila Allah dah hantar, maka Allah telah tetapkan untuk dia untuk buat. Ini maknanya lazim yang ada Maturidi. Kamu samjai.
ابو الحسن اشعری فرماتے ہیں کہ رسول بھیجنا اللہ کے لیے لازم نہیں. امام ابو منصور فرماتے ہیں کہ لازم ہے. اب نزائے حقیقی تب ہوتا کہ جب اللہ تعالیٰ رسول نہ بھیجتے تو گناہ گار ہوتے. ابو منصور ماتریدی فرماتے کہ نہ بھیجے تو گناہ گار نہیں ہے. Jadi sekarang ni boleh kita tengok percanggahan saya ada tertinggal tadi. Sekarang ni kita boleh kita tengok Maulana pun dah betul dah. Jadi sama macam apa yang saya tinggal tadi. Jadi maksud lazim yang dekat sini, ya, maknanya Abu Hasan Asy'ari kata tak wajib ke atas Allah mengutuskan rasul. Manakala yang tadi, yang apa? Yang Abu Mansur Al-Maturidi kata wajib ke atas Allah, tapi bukan maksudnya wajib sehingga kalau Allah tak buat tadi dapat dosa pula, salah pula. Tak, bukan macam itu. Maksudnya apabila dah ada masalah dekat situ, maka Allah telah melazimkan diri dia untuk hantar, maka itu jadi wajib. Jadi, tapi bukannya wajib ya, bejna lazim nahi hai, na beje to guna nahi, lazim jo nahi. Abu Mansur Maturidi ke bejna lazim hai lekin na beje to guna phir bhi nahi, to nizai lafzi hua na. Jadi begitu juga bila kita tengok sekarang ni Abu Mansur Abu Hasan Asy'ari dalam masalah ni, dia kata apa? Dia kata kalau Allah SWT tak hantar rasul, tak ada masalah, pasal apa benda tak wajib. Manakala Abu Mansur Maturidi kata Allah SWT dihantar rasul pasal wajib, tapi kalau kalau dia tak hantar tak berdosa. Maksudnya tak menjadi satu kesalahan pada Allah SWT. Sebenarnya bila kita tengok sebenarnya dia masalah lafaz saja, penggunaan lafaz. Sebenarnya Abu Hasan Asy'ari nak bagi tahu, Abu Hasan Asy'ari nak bagi tahu, dia nak bagi tahu bila tak wajib maka tak salah. Tak hantar tak salah. Jadi Abu Mansur Maturidi dia menggunakan satu lafaz wajib, tapi kalau tak tak salah. Jadi sebenarnya masalah ni masalah lafaz. Misal samjho, ek idara hai, usme students bhi hain, teachers bhi hain aur प्रिंसिपल भी है, तलबा भी हैं, सादा भी हैं और मुदीर भी है. मुदीर तलबा से कहता है भी तुमने 8 बजे पहुंचना ज़रूरी है और मैं भी ज़रूर 8 बजे आऊँगा. अब अगर तालिब इल्म 8 बजे ना आए उसको तो सज़ा मिलेगी, और अगर मुदीर 8 बजे ना आए तो फिर कोई सज़ा नहीं है. वो उसके ज़िम्मे नहीं है, उसने मेहरबानी से अपने ज़िम्मे लिया है कि मैं भी पाबंदी करूँगा, बात उसके ज़िम्मे नहीं है कि 8 बजे आए. چونکہ اس کے کام کرنے والے تو سادہ موجود ہیں, دفتر میں ناظم بھی موجود ہیں, مدیر نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا. اس نے مہربانی کی ہے کہ تم بھی 8 بجے میں بھی آؤں گا, لیکن نہ ہے تو اس کو تو کوئی نہیں پوچھ سکتا. Jadi perumpamaan Maulana bagi untuk fahamkan kita macam inilah. Seperti dalam satu madrasah, kita ada sistem. Dalam madrasah dia ada pelajar-pelajar. Kemudian dia ada ustaz-ustaz. Kemudian dia ada mudir. Betul tak? Mudir. Jadi sekarang ni mudir dia keluarkan satu statement, dia kata apa, pelajar-pelajar wajib kena hadir. Contohnya pukul 8. Pukul 8 semua pelajar dah kena hadir. Betul tak? Jadi saya pun wajib juga hadir juga. Jadi perbezaan dekat sini wajib, satu wajib ke atas pelajar, ke atas staff, satu lagi wajib ke atas mudir tadi. Kalaulah pelajar dan staff tadi contoh dia lambat, dia akan kena denda tak? Kan kena denda. Tapi mudir tadi bila dia lambat kena denda tak? Tak kena denda. Pasal apa? Dia wajib ke atas dia tu atas ihsan dia, atas keinginan dia. Itu anugerah daripada dia. Kalau dia datang, alhamdulillah dia telah mewajibkan diri dia. Kalau dia tak buat tak ada masalah, tak menjadi satu kesalahan bagi dia. Tapi kalau pada orang bawah dia jadi satu kesalahan tak? Ini faham? Apa? طالب علم کی ذمہ وقت پہ آنا ضروری ہے, سبق کا نقصان نہ ہو. استاذ کی ذمہ آنا ضروری ہے, سبق کا نقصان نہ ہو. سٹاف کی ذمہ آنا ضروری ہے, سسٹم خراب نہ ہو. مدیر کی ذمہ کیوں آنا ضروری ہے؟ تو طالب علم بھی پڑھ رہے ہیں, استاد بھی پڑھا رہے ہیں, سٹاف بھی اپنا کام کر رہے ہیں, تو مدیر نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہی آتا ہے, نہ بھی آئے تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو اپنے ذمہ لیا ہے وہ عزرہ مہربانی لیا ہے, باقی نہ بھی نے کرنا چاہے تو ان کو کون پوچھ سکتا ہے. Begitu juga bila kita tengok hari ni kan, satu pelajar tadi yang belajar, bila dia belajar semua dia memang wajib ke atas dia belajar. Kalau dia tak belajar apa dia mudarat, kerugian lah pada dia. Betul tak? Begitu juga guru-guru yang terlibat dalam mengajar, maka wajib ke atas dia. Kalau tidak
apa masalah kepada anak-anak murid. Betul tak? Tapi kalau mudir ni, kalau dia ada, merasa berjalan. Guru mengajar macam biasa, anak murid belajar macam biasa. Kan? Kalau dia tak ada pun, dia akan berjalan macam biasa juga benda tu. Kalau dia mewajibkan diri dia dengan ada, maka ini satu ihsan daripada dia. Mana dia bersama dengan kita. Kalau dia tak ada, benda ni kena berjalan juga. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia dah dia tentukan semua ni, kan? Kemudian bila dikatakan lazim ke atasnya, bukan lazim mewajibkan macam wajib kita tadi. Tak. Kalau dia buat satu perkara tadi, seolah-olah dia telah melazimkan dia buat, maka itu satu ihsan, satu fadal, satu anugerah daripada Allah SWT. Kalau dia tak nak buat, tak ada masalah. Itu mengikut kehendak dia. Bahasanya, dua bandar itu telah berada. Satu bandar kata, jis tarah talabah ka 8 bajay ana zaruri hai, mudir ka bhi ana zaruri hai. Dusra kata, talabah ka, staff ka, sada ka ana zaruri hai, mudir ka ana zaruri nahi hai. Ye dhono mein ikhtilaf ho gaya. Jo kata, zaruri nahi hai, wai kyo zaruri nahi hai? Uska to koi kaam hi nahi hai. अच्छा तो कहते ज़रूरी है क्यों मुदीर सर खुद का आदमी आऊँगा तो वादे की पाबंदी करेंगे अब इसका मतलब ये नज़ाय लफ्ज़ी हुआ ना Jadi bila kita tengok sekarang ni, iaitu perumpamaan seperti pelajar dengan asatiza, ustaz-ustaz yang ada di madrasah, satu lagi dengan mudir. Jadi sekarang ni bila kita tengok, yang wajib hadir tadi adalah pelajar dengan ustaz-ustaz. Manakala mudir tadi, orang yang pendapat mudir ni tak wajib, and maka tak ada masalah. Maka kalau mudir nak datang, datang. Tak datang pun tak ada masalah. Tapi orang yang mengatakan mudir tadi wajib datang, pasal apa? Dia kata mudir tu kata nak datang, dia janji nak datang. Maka sebab itu dia kata bila mudir dah kata macam tu, maka wajib. Maka sepatutnya wajib. Tapi adakah salah bagi mudir kalau tak datang? Sepatutnya tak ada lah. Sebab apa? Itu mengikut ihsan dia. Dia kata nak datang, datang. Tak datang pun benda kena berjalan macam biasa. Contoh. Begitu juga perumpamaan orang yang satu mengatakan tak wajib bagi Allah SWT. Pasal apa? Allah SWT buat mengikut kehendak dia. Yang kata wajib bagi Allah SWT pasal Allah sebut nak buat. Maka wajib baginya selesai. Tapi kalau dia tak nak jalan, kata ada masalah. Tidak menjadi satu kesalahan. Imam Syarif firmata ke Allah ke zimmeh suluk bhejna zaruri nahi hai. और इमाम आदमी फरमाते हैं जरूरी नहीं है लेकिन अल्लाह ने अपने करम से अपने जिम्मे खुद ही लिए jadi begitu juga apa Imam Abu Hasan Asy'ari kata tak wajib kata Allah SWT hantar rasul bagi Imam Abu Mansur Al-Maturidi dia kata apa wajib bagi Allah SWT hantar rasul kenapa wajib tu wajib tadi atas dasar ihsan Allah SWT Allah SWT hantar dengan anugerah dia itu kita kan wajib itu je pasal Allah kata nak hantar itu pun dengan ihsan dia Tapi kalau tak nak hantar, tak ada masalah. Dan ikhtilafi masyarakat mein, jo syawafi hain, wo asyari ke saath hain, aur jo ahnaf hain, maturidi ke saath hain. Dan kebiasaannya dalam masalah akidah ini, orang yang mazhab syafi'i ini, dia banyak bersama dengan asyari. Manakala orang yang mazhab hanafi banyak bersama dengan maturidi. Lekan ye nizai lafzi hai, koi Jadi kita kena faham. Kena faham, ikhtilaf ni ikhtilaf lafzi saja, bukan ikhtilaf hak dengan batil. Ini ikhtilaf lafzi. Ni kita tengok yang kedua. Panjang baru nak kena. Yang kedua Asy'ari mengelakkan diri dari mengkafir saja. Ye nombor berapa? Nombor 3. Nombor 3. Asy'ariyah kata tidak ada yang buruk datang dari Allah SWT manakala Maturidiyah Nombor berapa ni? Oh, tin nombor ni. Bukan ambil nombor satu. Nombor? Nombor lima. Nombor lima. Akhirnya. Char nombor. Kita pergi pada nombor lima. Ha. Asy'ariyah berkata fi'il yang melibatkan hikmah dan maslahah di dalamnya seperti mengutus rasul-rasul dan lain-lain adalah tidak wajib ke atas Allah SWT kerana tiada yang buruk datang dari Allah SWT melainkan baik dan bermaslahah. Jadi bagaimana kita nak wajibkan ke atasnya?
Manakala Maturidiyah mengatakan boleh ada kewajipan itu tapi secara tafadhulan. Ha? Jadi faedah. Boleh ya? Faham ya? Ha, itu kita dah terang dah panjang lebar dekat sini. Okey. Faedah dekat sini ya. Tengok note kat sini. Dalam ikhtilaf ini kebanyakannya mazhab Syafi'i bersama dengan pendapat Asy'ari, manakala Hanafi bersama dengan pendapat Maturidiyah. Dalam ikhtilaf ni saja. Dalam ikhtilaf ni kita pegang dengan mazhab Asy'ari. Lepas tu apa Hanafi pegang pada mazhab Maturidi dalam ikhtilaf ni. Yang lain semua sama kita. Ikhtilaf lafzi tadi. Nah itu yang kita panggil Abu Hasan Masyuri dengan apa Asy'ari dengan Maturidi, kita gabung dua-dua. Ahlu sunnah wal jamaah tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tauhid. Jab ayat nazil hua yawm tabyad wujuh wa taswad wujuh. Tu sahabat kiram ne pucha ya Rasulullah yawm tabyad wujuh man hu, ye kaun hai? Par main hu ahlu sunnat wal jamaah. Aur taswad wujuh ye kaun hai? Par main hu ahlul bidah wal dalalah. عبدال المنصور میں اہل سنت والجماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اور ان کے مقابلے میں فرقہ معتزلہ یہ کب شروع ہوئے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی شاگرد تھے واصل بن عطا امام حسن بصری سبق پڑھا رہے تھے اور مسئلہ سمجھا رہے تھے تو ان کا شاگرد واصل بن عطا درسگاہ میں کھڑے ہو کے اختلاف کیا اور انہوں نے کہا جب انسان کبیرہ گناہ کرتا ہے ایمان سے نکل جاتا ہے اور کفر میں داخل نہیں ہوتا درمیان میں آ جاتا ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کبیرہ گناہ کرنے سے بندہ ایمان سے نکلتا نہیں ہے فاسق ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا ایمان سے نکل جاتا ہے اگر کفر میں داخل بھی نہیں ہوتا تو جب یہ عقیدہ کھڑا تو امام حسن بصری فرمان لگے ھذا رجل قد اعتذر عنا یہ آدمی ہم سے اہل سنت والجماعت سے الگ ہو گیا ہے تو اس وقت سے یہ جو معتزلی تھے یہ سمجھتے تھے کہ اہل سنت کے عقائد باطل ہیں تو ہم ان باطل سے الگ ہیں لہذا معتزلی ہیں تو انہوں نے اپنا نام معتزلی رکھ لیا تھا تو معتزلہ کی ابتدا حضرت حسن بصری کے دور سے ہوئی اور پہلا معتزلی واصل بن عطا ہے یعنی تونتوان مولانا بگیتاو اہل سنت والجماعہ نام اہل سنت والجماعہ ni bukan satu nama baru nama ni wujud pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Dalam satu hadis disebutkan iaitu beliau ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan satu ayat yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Jadi ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam siapakah mereka yang mana pada hari wajahnya putih berseri-seri. Yauma tabyadu wujuh maksud pada hari wajahnya putih berseri-seri. Jadi ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah mereka ini? Maka jawapannya, hum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi maknanya istilah ni ada daripada zaman siapa lagi? Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Yang kedua, yauma taswaddu wujuh. Bila orang tanya, ya Rasulullah, siapakah yang dimaksudkan dengan pada hari muka mereka adalah hitam kehitam-hitaman. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab hum ahlul bid'ati wad dalalah. Mereka adalah ahli bid'ah dan dalalah. Jadi nama ahli sunnah wal jamaah ni ada daripada dulu lagi. Kemudian lawannya Mu'tazilah. Satu firqah yang baru muncul. Bila munculnya firqah ni? Munculnya pada zaman Hasan Basri rahmatullah alaih. Waktu ketika Hasan Basri mengajar, waktu itu ada seorang anak murid yang duduk dalam halqah Hasan Basri tadi. Bila duduk dalam halqah Basri, dalam satu bab anak murid ni telah bangun, dia telah mengutarakan pendapat beliau. Dia kata apa? Bagi pendapat dia, seorang yang melakukan dosa besar, dia telah tercabut imannya. Dia telah terkeluar daripada iman. Dia tidak beriman lagi. Tapi dia tidak jatuh dalam kekufuran. Dah keluar daripada iman. Dia tak beriman lagi. Tapi dia tak kafir. Macam mana? Duduk kat tengah-tengah. Jadi, bila dia kemukakan pendapat ni, Abu Hasan Asy'ari dengar. Terus Abu Hasan Asy'ari ungkap. Hasan Basri. Hasan Basri, masya Allah. Ingat kan? Hasan Basri cakap apa dia?
هذا الرجل قد اعتزل عنا. تو تاء بدل التيه هذا. هذا الرجل قد اعتزل عنا. Lakini dah asing dengan kita, dah berpisah daripada kita. Orang ini dah pisah daripada kita. Sejak daripada itulah kan, firqah Mu'tazilah ini, mereka ini dipanggil Mu'tazilah. Siapa yang dulu kepala Mu'tazilah adalah Wasil bin Atha. Orang tadi nama Wasil bin Atha. Dia menyangka dia khilaf dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dia buat satu yang terbaik. Tapi tidak, dia telah khilaf dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi siapa yang membawa pendapat yang khilaf dengan Ahli Sunnah wal Jamaah lepas itu, maka dinisbatkan kepada Mu'tazilah tadi. Itu kepala dia Wasil bin Atha. تو باقی انشاءاللہ اخیر کی اقسام ہیں کل پھر اسی شروع کریں jadi insyaallah yang baki ni pembahagian akidah besok kita akan mula insyaallah kan ha jadi kita tak seronok bila pagi masuk bab subuh kita ni pagi kita nak mula pukul apa pukul 8:30 kita nak mula kat sini. Jadi tuan-tuan minta lah lapangkan masa. Jadi sekarang ni kita mula mukadimah je tadi sebenarnya. Kan? Besok baru kita nak mula isi dia. Tapi kalau ni mukadimah saja. Tapi kalau tuan-tuan datang besok, datang lewat, terlepas lah isi dia. Kita nak bahas tentang isi dia besok. Jadi 8:30 semua kena ada lah, insyaAllah usahakan ya. Ha? Aku tahu, ini mudah ke atau susah? Tidur sini. Maulana bagi tahu, mudah ke susah sebenarnya ni? Mudah ke susah? Tengok orang kata tentang akidah ni susah sangat. Senangkah akidah tak susah? Bila dapat penerangan yang betul, mudah sebenarnya. Jadi kamu dah berlalu dah 2 jam suku. Kan? Sedar tak sedar dah 2 jam suku. Betul tak? Ha, 2 jam suku kita. Seronok tak? Alhamdulillah. Jadi sekarang kita nak siap. Buat jemaah eh. Insya-Allah. Ya, Maulana Aswadi nak bagi ucapan sedikit insya-Allah. Jazakumullah khairul jazak kepada Maulana kerana sudi bagi penerangan kepada kita. Jadi malam ni baru mukadimah ya. Jangan lari.